selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam di mana Ibu Bapak dan rekan-rekan kita semuanya di tim Damai Kasih Channel DGS Official dan korpus Kristi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom berkah dalam, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, 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 salam damai sejahtera buat kita semuanya. Damai Kasih Channel berserta tim hari ini dengan judul Tesis Martin Luther Part 7. Oke, dimulai dari Tesis uh, 53 sampai dengan 71. Sebelumnya kita kibarkan Sang Saka Merah Putih. Oke rekan-rekan, sebelum kita bedah dengan tesis selanjutnya, part 7, saya akan tampilkan tayangan sebelumnya kemarin yang dibedah oleh saudara Om Gea. Jadi biar kita nggak gagal paham dulu ya rekan-rekan. Kita masuk ke tesis 52, tetapi sebelum saya melanjutkan, saya menunjukkan dulu bukunya ya buku ini supaya tidak dianggap nanti saya yang buat bukunya ya saya yang buat saya yang eh, apa namanya mengarang sendiri tapi ini bukunya eh, langsung diterbitkan oleh lembaga yang resmi lah ya oke dan dalam eh, buku ini ada beberapa interpretasi yang disebut sebagai bahasa Inggris modern ada terjemahan dari bahasa Latin yang disebut sebagai bahasa Inggris kuno Oke, kemudian kemarin kita sudah membahas dari 1 sampai 51. Sekarang kita akan masuk ke tesis 52. Saya agak percepat saja supaya kita lihat. Oke, kita masuk ke 52. Ya, saya coba besarkan tesis 52. Okay, 52 Sia-sialah Oke okay, saya besarkan dulu Sebesar-besarnya Supaya kelihatan Oke okay. um, Saya merasa kurang puas Saya besarkan lagi Supaya jelas Dan terang benderang. Oke okay. Yang saya munculkan ini adalah terjemahannya Ya Dan uh, Kita akan bahas satu persatu Baik pada bagian ini kita bisa melihat tesis yang dibuat oleh Martin Luther berkata demikian. Ini tesis 52, kata-katanya seperti ini. Sia-sialah harapan untuk mendapatkan keselamatan melalui surat-surat pengampunan dosa. Bahkan sekalipun itu komisaris, tidak, bahkan paus sendiri harus menjanjikan jiwanya sendiri bagi mereka. Oke. Okay. Yang selalu saya ingatkan, bahwa kata "surat-surat" inilah yang ditambahkan di dalam bahasa Indonesia. Jadi, penerjemah dari bahasa Latin atau bahasa Inggris kuno itu telah melakukan manipulasi di sini, manipulasi data atau penambahan data. Karena apa? Karena indulgensi itu bukan bentuk-bentuk surat. Oke, rekan-rekan semuanya, itu kemarin yang dibedah di part. 6 oleh saudara Om Gea. Sekarang part 7-nya ada di sini di Damai Kasih Channel. Kita tetap fokus. kemarin itu ada suatu tanggapan sedikit Tapi kita tetap fokus dalam pengajaran Untuk rekan-rekan awam katolik Shalom berkat dalam Om Gea selamat, yes. selamat sore Shalom, kasih channel Assalamualaikum, selamat sore Waalaikumsalam. Shalom berkas dalam Pak Ivan. Aduh, Pak Ivannya terpental lagi. Shalom berkas dalam bapak Sutawijoyo. Selamat sore. Shalom berkas dalam Sugeng Sonten. Oke. Okay. Rekan-rekan, mari kita bedah. Are you ready? Ready go. Silakan Om ya. Oke, okay. Saudara-saudari Kita, buka eh, saudara kita eh, Maju kepada tesis 63 Tetapi sebelum saya Melanjutkan, saya memberitahukan Bahwa ada satu Tujuan dari kita Membedah tesis ini Untuk kita melihat dan belajar juga Bagaimana akibat dari Keegoisan masing-masing orang Yang bertahan Kepada pendapatnya masing-masing Sehingga -masing, menimbulkan Bukan lagi persatuan, tetapi masing-masing e, orang mempertahankan. Mungkin bapak ibu pernah melihat gambar ya, gambar orang e, berdiri di, atas, di sebelah yang lain, tapi huruf yang ada di situ adalah huruf sembilan. Yang satu mengatakan itu enam, yang satu sembilan. Pokoknya yang satu bilang pokoknya ini enam, yang satu bilang pokoknya ini sembilan. Ah, terjadi dengan dalil ini juga sama, tetapi pada akhirnya nanti bapak ibu banyak orang yang memanfaatkan justru dalil yang dibuat ini karena dalil ini tidak pernah mengkritisi doktrin ataupun dogma ya karena dogma yang utuh dogma yang ada dalam gereja katolik itu ya sudah diwarisi oleh para rasul tidak pernah diubah yang dikritisi adalah prakteknya yang di mana ada oknum yang menyalahkan praktek-prakteknya baik itu pengantar saja supaya saya tidak yang gagal paham seolah-olah kita ini menjelekan ya? ya oke kita eh uh, langsung saja ke detesis the 63 seperti tadi di pengantar sudah diberitahu bahwa sebelumnya sudah dibahas pada bagian uh, part 6 di BGS official oke uh, saya coba akan besarkan bagian bahasa Indonesianya, Sekali-sekali nanti kita lihat juga bahasa Inggrisnya ketika kita melihat terjemahan yang tidak sesuai. Oke. Okay. <tuh> di sini ya. Saya besarkan lagi. Mohon bersabar supaya jelas. Oke. Okay. Tesis 63 eh Bapak Martin Luther ya. Mohon maaf nanti kalau saya menyebutkan Martin Luther saja karena di awal saya sudah menyebutkan Bapak. Anggap saja Bapak itu sudah saya sebutkan ketika saya berkata Martin Luther, oke? Okay? Bapak Martin Luther, ya, memberikan tesis dengan berkata bahwa kekayaan gereja yang sejati, wah, ini kok mungkin tesis 62, ya? Sepertinya. Oh, iya benar. Nah, ya, toh. Oke. Okay. Ya, turun ke bawahnya, ya. Uh, kemarin sudah dibahas itu. Tesis 63, dikatakan namun kekayaan itu paling dibenci karena membuat orang pertama jadi yang terkemudian. Apa maksudnya? Nah, seperti saya ceritakan bahwa ketika Martin Luther membuat tesis ini, ada satu orang juga yang menanggapi ya, e, bernama Johan Eck namanya. Ya, Johan Eck menanggapi apa yang ditulis oleh Martin Luther ini. Tetapi saya mau mengatakan di sini, saya bicara fair, ya. Kalau Martin Luther benar, saya katakan benar. Kalau pihak yang menolak tesis ini benar, ya saya katakan benar. Begini, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa ada oknum-oknum yang memanfaat indulgensi dan mengkorupsi uang-uang yang diberikan oleh umat terkait dengan saat itu temanya adalah Matius 6 ayat 2 dan banyak pengkhotbah-pengkhotbah kalau banyak berarti tidak semua ya Bapak Ibu banyak pengkhotbah-pengkhotbah menyampaikan khotbahnya itu menitikberatkan kepada pemberian uang seolah-olah memberi uang itu wajib baru kita diberikan pengampunan ya atau baru jiwa-jiwa di purgatorium diselamatkan. Itu yang menjadi pandangan dari Martin Luther. Ya, mengkritisi oknum-oknum itu sehingga dia mengatakan bahwa kekayaan yang dimiliki gereja dan disalahgunakan itu dibenci. Ya. dibenci oleh Tuhan. Mengapa? Tuhan mengajarkan bahwa ya yang menjadi pemimpin di antara kamu adalah hendaklah ia menjadi pelayan. Itu penyebabnya. Kenapa Tuhan membenci kekayaan yang diperoleh dari cara-cara yang tidak benar, apalagi terkait indulgensi dengan oknum-oknum yang menyalahgunakan. Itu sisi baik dan benar dari sisi luar. Sekarang lihat sisi benar di pihak ya. Kalau kita melihat Luther di sini, Luther seperti saya cerita, beliau itu tidak menghadiri ketika beliau dipanggil uskup untuk menjelaskan makna dari pantun Tetzel. Saya tidak mengulang lagi pantun Tetzel, sudah berkali-kali di enam part itu saya bahas. Tetapi Martin Luther tidak datang. Ya, tidak datang, tidak mengindahkan uskup, sehingga apa? Martin Luther justru mengikuti pengaruh dari bangsawan Jerman yang saat itu memang sedang mencari cara dan eh, ada kepentingan politik, ya. Ada kepentingan politik saat itu, silakan nanti baca Bapak Ibu, itu panjang sekali, ya. Nah, di sisi lain, apa yang di sampaikan Luther itu benar, tetapi di sisi lain juga ada sisi tidak benar. Karena sekolah yang kata-kata ini memfonis, Bapak Ibu. Memfonis. Saya bilang tadi kan banyak orang yang melakukan kesalahan, iya. Tapi ada sebagian orang yang tidak melakukan itu, iya. Kalau mengatakan semua eh, kan di sini tidak ada menuliskan bahwa ini banyak orang yang bukan atau sebagian orang bukan, tapi langsung mengatakan bahwa orang yang pertama menjadi yang terkemudian. Karena bagi Yesus, Bapak Ibu, orang yang pertama itu adalah yang dilayani bukan pelayannya. Gitu maksudnya, ya. Nah, di sini letak kesalahannya adalah karena banyak orang menganggap apa yang disampaikan Luther ini menyangkut gereja keseluruhan, ya. Menyangkut gereja keseluruhan melakukan itu. Padahal masalah itu terjadi karena oknum-oknum, ya, karena oknum-oknum. Tapi yang tersebar saat ini sampai saat ini, kan, oh, Gereja Katolik menjual surat pengampunan dosa. Surat salah suratnya itu juga diterjemahannya, pengampunan dosanya pun sudah salah, e, dianggap dibayar. Nah, ini, ini pengaburan sejarah, Bapak Ibu. Gereja Katolik tidak pernah melakukan itu, oknum-oknum. Yang menyalahgunakan itu ada, itu benar. Bahkan Martin Luther dalam tesis yang sebelumnya itu membela paus Bapak Ibu. Mengatakan bahkan paus pun tidak mau melihat khutbah-khutbah yang disampaikan atas nama indulgensi dengan tujuan yang tidak benar. Martin Luther dalam tesis yang menyampaikan itu. Kalau fair ya, kita melihat ini, maka seharusnya tidak ada satupun yang menimbulkan uh, membuat Martin Luther itu keluar dari Katolik. Ya. Kalau dia hanya mengkritisi oknum, ya saya kasih contoh misalnya begini: <tuh> di Indonesia ini, ya, anggaplah gereja itu seperti negara Indonesia. Lalu, di dalam negara Indonesia itu ada yang salah atau melakukan suatu kesalahan. Lalu, kita kritisi, ya, karena kritisi kita tidak e, mendapat tempat, ya, apa kritik kita tidak mendapat tempat. Apakah kemudian kita beramai-ramai, mari kita dirikan negara baru tidak demikian. Tapi Bapak Ibu, bisa jadi karena kritik kita tidak diterima, ada ideologi yang mempengaruhi, mempengaruhi kita, yuk ideologi Pancasila itu keliru, ya ada ada omongan-omongan dari dari kiri kanan, ayo buat aja negara baru, ini sudah rusak ini. Nah yang terjadi dengan Martin Luther saat itu Bapak Ibu, banyak penguasa Roma yang punya kepentingan, ya jadi, punya kepentingan melihat gereja e, chaos itu, dia masuk. Nah, apalagi Luther berada di Jerman, dia orang Jerman, masuk ke situ ya. Makanya, ketika saya cerita kemarin, Bapak Ibu di channel saya itu ada beberapa pengaruh kaisar, di mana Martin Luther menghilangkan beberapa sakramen. Nah, nanti saya coba bahas lagi, Bapak Ibu. Jadi, ada kaisar namanya Maximilian. Itu dia ikut campur, ya. Ikut campur, lalu di dalam pertemuannya dengan Luther, dia bercerita kepada Luther supaya membuang sakramen-sakramen itu. Contoh, sakramen tahbisan imamat itu dibuang, ya. Lalu, e, sakramen pengakuan dosa dibuang. Ini ada sejarahnya, Bapak Ibu. Saya tidak berkata dari diri saya sendiri. Nanti coba kita bahas sebelum e, setelah nanti selesai pembahasan ini. Jadi, sebenarnya... Kalau kita melihat duduk perkaranya sampai sekarang sebenarnya kalau Bapak kita Martin Luther ini ya karena kebiasaan gereja yang apostolik itu selalu ada ada yang namanya konsili ya ada yang namanya konsili bahkan saya cerita di tahun 1519-an itu Paus Leo ke-10 itu mengajak Martin Luther membuat konsili untuk menyelesaikan masalah itu Bapak Ibu. Tetapi karena sudah pengaruh kaisar-kaisar tadi Martin Luther tidak peduli lagi Ya. Kemudian, kita bisa lihat juga tesis 64. Masih terkait, dikatakan begini, sementara kekayaan surat pengampunan dosa paling diterima karena membuat yang terakhir menjadi yang pertama. Begini maksudnya, ya. Ini ditujukan kepada ya, ditujukan kepada baik itu pengkhotbah-pengkhotbah yang salah maupun umat yang salah paham. Ya maupun umat yang salah paham soal ini ya nah dikatakan sementara kekayaan surat pengampunan dosa paling diterima karena membuat yang terakhir menjadi yang pertama maksudnya apa ini ya seharusnya para imam itu digolongkan yang terakhir bapak ibu karena Yesus mengatakan ya barang siapa menjadi pemimpin di antara kamu hendaklah ia menjadi pelayan bagimu maka jadi yang terakhir ya. Nah, maka di sini yang dikritisi bukan soal e, semua para imam melakukan e, suatu perbuatan yang tidak baik, bukan. Ada segelintir orang, ada sebena, sebagian orang melakukan yang salah. Sekali lagi saya kritisi kata surat itu tidak ada Bapak Ibu. Kalau tidak percaya, ketika aja di Google indulgence ya, indulgensi coba pengertiannya apa indulgensi itu? Tidak ada kata surat di situ. Kalau pengampunan masih mending lah, ya. Tapi kalau surat itu tidak benar, ya. Tidak ada surat, tidak ada penjualan surat saat itu. Tidak benar hal itu, ya. Itu yang menjadi framing di Indonesia bahwa ada surat yang dijual oleh gereja Katolik. Karena orang 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 kenapa percaya itu? Mereka tidak tahu, ya. Mereka tidak tahu tentang sejarah ini, kejadiannya di mana, duduk perkaranya seperti apa, akhirnya campur aduk. Nah, di sini di sisi lain lu terbenar, ya, karena dia mengkritisi memang pengkhotbah-pengkhotbah itu akhirnya mereka menjadi yang utama karena mereka memanfaatkan hal itu, ya, memanfaatkan eh, derma dari umat-umat yang memberikan persembahan atau eh, memberikan eh, sedekah. Kemudian di sisi lain kesalahannya adalah bahwa selalu mengaitkan, ya, mengaitkan pengampunan dosa itu, ya, dengan harta, dengan harta, dengan harta. Harta di sini apa sih sebenarnya? Ya, apakah hanya uang? Tentu saja bukan. Tapi konteks Martin Luther yang dikritisi, Martin Luther ini kan uang, Bapak Ibu, ya, uang dan e, pemberian umat, ya, itu yang di, dikritisi. Tetapi kalau kita melihat lebih jauh. Ya, indulgensi itu sendiri harta, harta gereja yang tak tergantikan. Itu sebenarnya harta yang sesungguhnya dan beberapa peninggalan-peninggalan para rasul terkait dengan iman kita. Itu sebenarnya harta yang sangat berharga. Bukan semata-mata uang. Ya, bukan semata-mata uang. Nah, kemudian tesis 65 dikatakan begini. Oleh karena itu, ya, kekayaan Injil adalah jala yang pada mulanya digunakan untuk menjala orang kaya. Ya. Jadi ini adalah salah satu asumsi juga Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini mau mengatakan begini. Kalau sya kalau syarat seseorang bisa diampuni adalah membayar maka yang men, yang yang terjala ya atau yang masuk atau yang selamat itu pasti orang yang kaya ya padahal Injil itu bercerita tentang bagaimana kita menjala semua orang ya atau bagaimana justru mengutamakan orang yang lebih e, menderita misalnya begitu ya tetapi menurut Martin Luther karena melihat oknum-oknum itu maka dia mengatakan yang pada mulanya itu digunakan untuk menjala orang-orang yang miskin, baik itu miskin secara harta, rohani dan lain sebagainya, e, Yesus datang untuk itu. Ya. E, bahkan orang kaya pun bisa miskin rohani, ya. Nah, tapi di sini ada sisi yang kurang tepat, ya. Kritiknya bagus. Tapi sasarannya kurang tepat. Karena seolah-olah pada saat itu semua atau seutuhnya gereja Katolik itu memanfaatkan hal itu untuk menjala orang kaya supaya uang itu banyak. Ya, padahal yang melakukan itu oknum-oknum, dan paus pun, ya paus itu tidak pernah memerintahkan Tezel untuk menyampaikan pantun yang disalahpahami oleh Martin Luther. Itu tidak pernah memesankan kepada Tezel, "Hai Tetzel beritahukanlah pantun ini." Tezel sendiri yang membuat kata-kata persuasif itu, ya pantun itu kata-kata persuasif, Bapak Ibu, untuk mengajak orang terlibat. Yang sering saya bahas di uh, pembahasan sebelumnya. Lalu dikatakan, kekayaan surat pengampunan dosa adalah jala yang sekarang digunakan untuk menjala orang kaya. Nah, tadi saya sudah katakan, jadi Martin Luther me, e, menuduh bahwa pengampunan dosa, indulgensi itu dimanfaatkan untuk menjala orang kaya supaya memperoleh uang yang banyak. Sementara orang miskin tidak bisa melakukan apa-apa karena mereka tidak bisa membayar. Itu dalam pandangan Luther. Tetapi, kalau kita melihat juga sisi dari Katolik tadi, saya sudah mengatakan gereja Katolik tidak mengajarkan soal penjualan pengampunan dosa, bahwa ada oknum yang menyalahgunakan. Ya, kalau bagi saya, kalau meng mengkritisi oknum, menurut saya seharusnya oknumnya disebutkan namanya. Kalau saya, ya, kalau saya berada di posisi Luther, lalu saya membuat tesis, saya menyebutkan namanya, siapa yang saya tuju. Ya, siapa yang saya tuju misalnya, ya Johan Tetzel misalnya lah ya, karena dia yang mengucapkan pantun yang kontroversial itu misalnya. Saya tulis namanya misalnya di situ. Tapi di sini karena dia global menyampaikannya, ya. Apa artinya, ya? Dia seolah mengatakan semua melakukan, ya. Semua melakukan karena tidak menyebutkan oknum, tidak menyebutkan apa-apa dan itu juga yang menjadi salah paham di antara kita sampai hari ini, terutama di Indonesia, apalagi sudah diterjemahkan dengan terjemahan yang kurang pas, ya, dengan ada tambahan surat pada pengampunan, ya. Jadi kalau seandainya dia mengkritik, dia memuat nama di tesis ini, saya yakin tidak akan terjadi perpecahan. Justru paus itu pasti menge mengekskomunikasi pastor itu. Itu yang saya dari sisi saya, saya ya, kalau paus tahu hal itu karena dari tesis sebelumnya kan Martin Luther selalu berkata paus tidak tidak menyetujui yang mereka lakukan itu. Seandainya paus tahu, pasti dia akan mengatakan pada mereka jangan lakukan itu misalnya. Nah, yang saya lihat di sisi lain yang salah dari tesis Martin Luther itu tidak menyebutkan satu orang atau dua orang gitu loh. Seolah semua jadi general ya, di general semuanya. Oke? Okay? Sehingga sampai sekarang pun Tuduhan bahwa Gereja Katolik menjual surat pengampunan dosa itu Anda sering dengarkan di mimbar-mimbar agama. Ya, saya tidak sebutkan, ya, hanya sebagian saja itu ya. Oke, kita lanjut. Masih terkait dikatakan kekayaan surat pengampunan dosa adalah jala sekarang yang digunakan untuk menjala kekayaan orang. Nah, ini tadi ya saya bilang, orang-orang yang menyalahgunakannya sebagai cara untuk memperkaya diri, ya. Kemudian tesis 67 kita lihat ya. Dikatakan begini, surat pengampunan dosa yang dipromosikan secara jelas oleh para pengkhotbah, perhatikan Bapak Ibu ya, di sini tidak ada disebutkan gereja Katolik. Mohon maaf ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa yang dikritisi oleh Martin Luther itu gereja Katolik, itu salah besar. Dalam tesis ini mengatakan yang dikritisi itu para pengkhotbah. Siapa para pengkhotbah itu? Nah, di sini nggak ditulis oleh Luther. Itu yang saya katakan tadi, seharusnya beliau ini menulis namanya misalnya eh Paijo misalnya namanya atau Tukio misalnya namanya. Eh yang penting ada namanya gitu loh. Sehingga sampai di zaman kita ini tidak ada salah paham. Ya? Kalau seandainya ini yang melakukan gereja katolik, pasti tulisannya surat pengampunan dosa yang dipromosikan secara jelas oleh gereja katolik. Nah, ini. Tapi yang dituju di sini adalah para pengkhotbah. Itu artinya yang dikritisi adalah oknum para pengkhotbah yang menyalahgunakan indulgensi itu. Dan saya sekali lagi katakan dalam bahasa asli aslinya, bahasa latin tidak ada kata surat. Coba kita lihat bahasa latinnya Bapak Ibu. Tidak ada, yang ada itu indulgensi, Yang dalam bahasa Indonesia kita sebut indulgensi Tidak ada surat, ya e, Sudah berkali-kali dijelaskan Lalu diterjemahan suratnya, kenapa ada? Padahal indulgensi, indulgensi itu lebih dekat dengan kata pengampunan dosa Ya, meskipun masih kurang tepat Ya, karena ada terjemahan yang lebih tepat, ya yang nanti ya sudah berulang-ulang dijelaskan oleh Pak Ivan juga ya apa arti indulgensi itu ya Oke jadi yang dikritisi di sini para pengkhotbah yang melakukan perbuatan yang tidak tepat atau korup ya ya korup atau memperkaya diri dengan cara-cara itu Nah besarin kemudian besarin dikit Om besarin dikit Om tulisannya ya ya eh. Oke Oke sebentar Oke, Oke. Ya. Nah, saya geser dulu ini. Oke. Dikatakan di sini surat pengampunan dosa yang dipromosikan secara jelas oleh para pengkhotbah sebagai kasih karunia terbesar dipandang sungguh-sungguh seperti itu sepanjang berkaitan dengan meningkatkan keuntungan. Bapak Ibu, saya sudah tegaskan yang dikritisi para pengkhotbah. Ya. Bahwa pada saat itu ada yang melakukan itu betul. Tetapi bahwa mengatakan itu kasih karunia terbesar sudah saya katakan tadi. Itu harta terbesar gereja atau bisa dikatakan ya kasih karunia terbesar asalkan apa? Jangan disalahgunakan. Ya. Kalau mengkritisi bahwa itu bukan kasih karunia yang terbesar ya itu salah juga. Itu kasih karunia dan harta gereja terbesar. Bahwa ada orang yang menyalahgunakannya dengan memandang dan e, melakukan itu untuk mencari keuntungan ada. Tapi mohon dipahami dalam khotbah-khotbah jangan dikatakan gereja Katolik melakukan penyelewengan dengan menjual surat pengampunan dosa. Tidak pernah ada itu. Surat pun tidak pernah ada. Indulgensi pun diterjemahkan di bahasa Indonesia menjadi pengampunan dosa itu kurang tepat. Dan dikatakan itu yang melakukan Gereja Katolik juga kurang tepat karena dalam tesis Luther mengatakan paus pun tidak menganjurkan itu. Yang melakukan adalah oknum para pengkhotbah. Ya, kita lanjutkan. Sekarang tesis supaya saya jaga-jaga supaya jangan lewat. Tesis 68. Oke namun dalam kenyataan surat itu tidak berarti apa-apa jika dibandingkan dengan kasih karunia Allah dan kesalehan karena salib. Nah, pernyataan ini Bapak Ibu ada ada yang kurang tepat. Tidak ada surat ya. Saya sekali lagi mengkritisi, tidak ada kata surat Bapak Ibu. Lalu kita lihatlah interpretasi mereka, apakah ada surat di sini? Coba perhatikan. Mana kata surat? Atau bahasa Inggris kuno mana, kata surat di sini ya? Mohon maaf, kalau terjemahan itu jangan diganti-ganti lah isinya, gitu ya. Jangan diganti-ganti, bahasa Latinnya pun tidak ada surat ya. Oke, kita lanjut. Apa yang salah dari tesis itu dan apa yang benar? Ya, yang salah adalah bahwa seolah-olah di sini Martin Luther menolak tentang indulgensi Bapak Ibu. Ya. Dan dia sebenarnya ya, ketika dia mengatakan memperbandingkan ya indulgensi dengan kasih karunia Allah, ya indulgensi itu bagian dari kasih karunia Allah Bapak Ibu. Dan bagian dari kesalehan karena salib. Ya. Jadi tidak bisa diperbandingkan. Karena indulgensi itu ya harta gereja saya bilang lagi tadi dan kasih karunia Allah bagi orang yang mengaku dosanya. Ya, mengaku dosanya. Nanti Pak Pak Ivan mempertajam seperti apa. Atau nanti saya perta, pertajam ya. Jadi kalau ini diperbandingkan tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Karena perbandingannya tidak 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 bisa dipisahkan, ya. Karena ini kasih karunia itu berkaitan dengan indulgensi juga dan kesalehan itu berkaitan dengan indulgensi sehingga ketika seseorang memperoleh ya pengampunan itu dia melakukan sesuatu yang kalau sederhananya dalam pengakuan dosa ada yang namanya penitensi ya Oke kita lanjutkan dan saya percepat supaya nanti uh, supaya uh, bisa ada yang menanggapi yang lain ya Uskup dan Imam terikat untuk menerima komisaris kepausan yang mengurusi surat pengampunan dosa dengan segala kehormatannya Bapak Ibu kalau anda melihat tesis ini, itu bertentangan dengan tesis-tesis yang lain. Kenapa? Di tesis-tesis yang lain, sama sekali, sama sekali, Martin Luther tidak mensangkut men 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 pautkan ya uskup dan imam yang melakukan hal yang benar dalam konteks itu. Bahkan dia mengatakan otoritas paus itu penting. Bahkan dia mengatakan keberadaan paus itu penting untuk pengampunan dosa atas nama Kristus. Tapi di sini dia mengatakan bahwa uskup dan imam-imam itu terikat untuk menerima komisaris kepausan yang mengurusi surat pengampunan dosa ya dengan segala kehormatannya. Saya ulang lagi, kata surat itu tidak ada. Ya. Yang ada itu itu indulgence. Ya, indulgence Oke okay? saya ulang lagi jadi ini adalah juga berisi asumsi berisi asumsi Kenapa saya sudah beritahu tadi bahwa Gereja Katolik atau paus itu tidak pernah mengajarkan bahwa ada yang namanya surat pengampunan dosa atau bayar dulu baru diampuni dosanya. Atau bayar dulu baru selama jiwa-jiwanya. Tidak ada dalam doktrinnya, doktrin gereja katolik seperti itu. ya Tidak ada seperti itu. Yang melakukan itu oknumnya. Maka kalau di sini dikaitkan uskup ya, dan imam, ya harusnya diperjelas imam yang mana. Itu ya kira-kira. Oke? Saya lanjutkan. Mungkin nanti ada yang menanggapi yang lebih mantap lagi karena saya juga terbatas Bapak Ibu ya. Oke, sekarang tesisnya adalah 70. Kita sampai 72 ya pada Maya. Oke. Ya, ya Om, ya Om, sorry sorry, commute ya. Oke. Dikatakan pada tesis 70, namun mereka masih terikat untuk melihatnya dengan segenap mata mereka, dan memperhatikan dengan segenap telinga mereka, supaya orang-orang ini tidak mengkhotbahkan keinginan mereka sendiri. Namun, nah, perhatikan, Bapak Ibu, saya eh, cukup eh, percaya, ya Bapak Ibu, ya cukup percaya begini. Seandainya saja dulu, ya Martin Luther itu tidak diintervensi oleh kaisar-kaisar itu. Saya yakin tidak terjadi perpecahan, Bapak Ibu, dan saya yakin Martin Luther tidak berkeras hati, Bapak Ibu. Perhatikan dan cermati kalimat ini Bapak Ibu. Ya. Dia menyinggung lagi tentang pengkhotbah-pengkhotbah yang salah Pak Bapak Ibu. Dikatakan, "Namun mereka masih terikat untuk melihatnya dengan segenap mata mereka dan memerhatikan dengan segenap telinga mereka supaya orang-orang ini, orang-orang ini apa siapa? Pengkhotbah yang menyalahgunakan Bapak Ibu, yaitu yang mengkhotbahkan keinginan mereka sendiri Jelas ya? Yang dikritisi adalah orang yang mengkhotbahkan keinginan mereka sendiri demi keuntungan tadi. Tetapi Martin Luther mengatakan seharusnya apa? Mengkhotbahkan apa yang diperintahkan oleh paus. Jelas ya Bapak Ibu? Jelas Bapak Ibu? Gereja Katolik tidak memerintahkan apa yang dilakukan oleh oknum itu. Paus tidak memerintahkan apa yang dilakukan oleh oknum itu. Maka tidak benar kalau ada Tokoh agama mengatakan, dulu gereja Katolik itu menjual surat pengampunan dosa. Tidak benar hal itu. Kenapa merujuk pada tesis ini jelas? Kalau Martin Luther melihat seluruh gereja Katolik, bahkan Paus, memerintahkan itu, pasti tidak ada di sini. Dikatakan bahwa ada pengkhotbah yang mementingkan kepentingannya sendiri, tidak mengkhotbahkan apa yang disampaikan Paus. Kenapa menyinggung yang disampaikan Paus? Karena yang disampaikan paus itu sesuai dengan doktrin gereja katolik, tidak melenceng. Kita lanjutkan tesis 71. Biarlah orang yang berbicara menentang kebenaran surat pengampunan dosa paus terkucil dan terkutuk. Ya, nah, perhatikan bapak ibu ya, baik-baik kalimatnya. Biarlah orang yang berbicara menentang kebenaran. Halo, kebenaran ya? Saya hilangkan suratnya karena tidak ada dalam bahasa aslinya. Menentang kebenaran, pengampunan dosa, Paus terkucil dan terkutuk, Martin Luther mengutuk oknum yang menentang pengajaran tentang pengampunan dosa yang sesuai dengan doktrin gereja Katolik. Itu artinya apa? Tidak pernah gereja Katolik bahkan Paus mengajarkan apa yang dilakukan oknum itu. Itulah yang ditentang oleh Martin Luther, yaitu oknum-oknum itu bukan gereja Katolik pada umumnya atau Paus pada khususnya. Tesis ke-72 dikatakan begini: namun, pada sisi lain, orang yang mengeluarkan segenap kema kemampuannya menentang hawa nafsu. Dan penyelewengan kebebasan para pengkhotbah pengampun, biarlah ia diberkati. Apa artinya, Bapak Ibu? Martin Luther mengatakan, "Jika ada oknum-oknum yang lain tidak mengikuti oknum yang menyeleweng itu, maka dia diberkati oleh Tuhan." Sudah jelas duduk masalahnya, Bapak Ibu. Sudah jelas duduk masalahnya. Hanya yang tidak jelas duduk masalahnya adalah ketika diceritakan di negara kita Indonesia ini. Sudah tidak jelas sejarahnya, tidak jelas ujungnya dan akarnya. Hanya ucapan mengatakan dulu Katolik menjual surat pengampunan dosa, tidak jelas. Tidak jelas dasarnya, tidak jelas apa yang terjadi, tidak jelas apakah itu benar atau tidak dan di sini sudah terlihat dan jelas pada apa yang sudah saya bedah ini. Jika ada orang yang tersinggung, ada orang yang mengatakan, ah ini di karang-karang, silakan baca ulang tesis Martin Luther dan silakan temukan kebenaran di sana bahwa Martin Luther itu tidak pernah menolak, ya pada awalnya doktrin-doktrin gereja Katolik dan ketika kita belajar sejarah selanjutnya, ketika kaisar-kaisar Jerman itu mengintervensi Luther, disitulah ada ada, ada tiga yang dihilangkan di dalam uh, ajaran yang dibawa Luther kemudian. Pertama, itu perayaan-perayaan yang mirip dengan Gereja Katolik. Ya, perayaan-perayaan yang mirip dengan Gereja Katolik itu dibuang, atau yang mirip dengan Gereja Katolik, misalnya puasa, ada puasa, ada Rabu-abu, ada Kamis-putih. Ya, itu dihilangkan dalam perayaan-perayaannya, kemudian sakramen, ya, hanya diakui dua, kemudian tentang sholat, ya, dan akhirnya ini karena intervensi dari kaisar Jerman. Jadi tidak murni seperti tuduhan di Indonesia mengatakan, oh itu sepenuhnya kesalahannya gereja katolik. Orang-orang tidak tahu bahwa itu kesalahan oknum di dalam gereja katolik, bukan gereja katoliknya. Dan di sini sudah jelas, silakan Bapak Ibu baca tesis 70, 71, 72. Sampai di situ dulu pada Mai. Oke, terima kasih, terima kasih Om Kia. Kita sampai tesis 71. Kepada. Oke, siap. Uh, sebelum ke Pak Ivan, saya akan persilakan dulu Bapak Sutawijoyo. Silakan Bapak. Salam berkat dalam. Silakan Bapak. Salam Bapak. berkat, berkat ya. dalam berkat dalam Sugeng Sonten. Sugeng Sonten. Salam semuanya. Salam. Ya, saya mau menyampaikan nan wajah ini untuk sebagai rambu-rambunya kepada semua tim. Saya sebagai pengawas tim akan menyampaikan peran saya ada tiga poin. Yang pertama, kalau kita sudah bisa memaafkan, harus tulus taat setia dalam kasih yang saya maksud. Kalau sudah memaafkan, jangan digosipin lagi, di grup telepon, WA, video call, dan lain-lain, karena akan ada gunjingan pengaruh dari kawan yang mendukung kita, dan itu tidak ada manfaatnya. Bisa jadi membuat menambah emosi kita yang kurang baik bagi iman kita sebagai orang Katolik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melakukan atau telah melakukan meminta maaf harus dikaji dulu. Jangan keburu-buru di mana letak kekeliruan kita? Sebagai contoh, pada menit 13.46 sampai dengan menit 1352 ini contoh lo harus kita bicarakan bersama tim agar tepat yang kita ambil keputusan itu kalau ada orang yang mengatakan kita ini one man so itu tidak benar adanya dan itu urusan mereka dia yang mendalilkan biar dia yang membuktikan kalau dalam kajian kita benar kita counter masalah itu. Beri argumen, dan adjustment yang lengkap. Kalau terbukti salah yang harus ya harus dengan setri, satria kita akui kesalahan itu. Sebutkan pada titik kesalahan, pada menit berapa, detik berapa, poin permasalahannya apa? Jelaskan. Setelah minta maaf, harus tulus, taat, setia dalam kasih dan stop tidak boleh menggerutu, mengerumpi, membela diri dengan menggosipkan dengan kawan-kawan yang ingin mendukung sama kita melalui telepon, melalui WA, melalui IG, melalui <tuh> sarana komunikasi yang lainnya ataupun kita ngerumpi di warung kopi itu tidak baik karena keputusan sudah diambil bahwa kita sudah meminta maaf. Jadi permintaan maaf tidak perlu harus kita meneteskan air mata. Cukup kita minta maaf dan kita bertanggung jawab akan kesalahan itu. Kalau dikoreksi perlu dikoreksi atau diedit, kalau perlu di-delete kita delete. Jadi, kita tidak perlu memperpanjang yang sudah kita lakukan dengan Satria meminta maaf dengan atas nama Tuhan Yesus dan menganggap kita bahwa satu keluarga dalam Kristus, kita tidak perlu mengungkit-ungkit yang telah kita lakukan, memohon maaf atau memaafkan. Apalagi akibatnya, kalau kita ngerumpi dalam grup-grup, bisa jadi kita didelit dari grup. Kita dikeluarin dari grup ini yang kurang satria. Kita menjadi orang Katolik harus menghilangkan itu, karena itu bisa menjadi batu sandungan. Waktu kita mengikuti perayaan Ekaristi Kudus untuk menerima Hosti Kudus, yang ketiga, kalau kita mau live, membuat judul dan topik narasinya harus seimbang dan sama. Jangan judulnya dalam framing halus yang kelihatannya baik namun isi di dalamnya bisa menusuk kepada orang dan judul itu bisa menjadikan persepsi yang tidak bagi yang tidak baik bagi orang lain. Jadi kalau ada orang yang mempreming kepada kita, bilang kita ini hanya mau menangnya sendiri, itu Koreksi itu harus kita terima. Dengan lapang dada, kita harus mengoreksi. Nanti kapan-kapan, sebelum kita mengadakan live minimal 12 jam sebelumnya, kita bicarakan apa yang kita akan tayangkan. Itu kita komunikasikan dulu seperti yang telah kita lakukan saat ini. Setelah selesai, kita harus mengadakan evaluasi ulang. Kira-kira ada enggak tutur kata kita yang kita sampaikan waktu tayangan tersebut? Kalau kira-kira ada keliru sebelum kita ditegur dari para netizen ataupun yang mencintai akan room kita, kita lebih duluan. Kalau memang ada keliru, kita lebih duluan minta maaf. Tidak ada kelirunya, kita menjadi orang Katolik harus mengakui. Bahwa kita ada salah dan kekeliruan melalui yang kita sengaja maupun tidak sengaja, melalui ungkapan maupun di dalam yang kita lakukan. Jadi, kepada tim, damai kasih apa yang kita lakukan selama ini menurut pandangan saya sudah on the track, sudah jalan yang benar. Kita sudah tahu batas-batasnya pagar wilayah orang. Kalau kita mengkonter wajar kita masuk dalam pagarnya orang karena kita perlu menjelaskan. Tapi dalam tema-tema pengajaran selama ini saya sudah cukup senang kepada para tim tahu persis apa yang menjadi SOP kita, kita jalanin apa yang sesuai kita rencanakan. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa kita memberikan panggung kepada seseorang itu tidak benar dan itu wilayah dapur kita. Kalau kita membimbing kepada anak-anak muda agar menjadi seorang yang mempunyai profesional lebih baik, apa salahnya? Apalagi yang seiman dalam Kristus sama kita. Yang lain iman pun kalau dia minta untuk dipasilitasi di room ini asal dia mau tahu rambu-rambunya di room dan harus membicarakan sebelum kita tayang apa salahnya itu kita fasilitasi jadi kita jangan a priori duluan kita jangan negatif thinking kepada orang yang kepingin menyampaikan warta baik akan menyampaikan tujuan-tujuan baik, meskipun toh itu tujuannya untuk tujuan pribadi. Asal tujuan pribadi itu bisa mengakibatkan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Apa salahnya kita memfasilitasi? Jadi, eh, kalau ada, kita dengar dari pihak luar, kita memfasilitasi kepada seseorang, kita harus dengan satria, apa salahnya? Di mana letak kekeliruannya? Kita memfasilitasi dari saudara kita yang satu bangsa, satu negara, yang sama-sama binika tunggal ika dan akan mempertahankan Pancasila. Dari saya itu aja dulu. Terima kasih berkat dalam. Halo, Sugeng Sonten. Silakan, Mas Dame. Kami kembalikan Matur sun. Matur Sun, Bapak Pengawas Tim. Matur Sun, masukan yang luar biasa. Dan selalu mensupport kita selaku tim Ini yang saya harapkan kehadiran Bopo di tengah-tengah tim Terima kasih Bopo, selalu berkah dalam Pak Ivan, silakan Pak Ivan Om Gia terpental Pak Ivan, silakan Pak Ivan Jadi kita tidak bisa menayangkan share screen-nya ini Share screen-nya bawa Om Gia ini <laughs> Silakan Pak Ivan, silakan Ya, terima kasih Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Shalom ya. untuk kita dan teman-teman yang ada di chat. Ya, jadi saya uh, mungkin hanya memberikan highlight saja. ya. Uh, tesis 63 sampai 66 itu terkait. Uh, jadi kalau kita melihat tesis 63 sebenarnya di situ juga dia kelanjutan daripada tesis 62. Jadi dia katakan di situ, namun kekayaan itu paling dibenci karena membuat orang pertama menjadi yang terkemudian. <tuh> Dia rupanya memaksudkan itu adalah uh, Injil Kudus, yang merupakan kekayaan gereja yang di Tesis 62. Artinya apa? Martin Luther mau mengatakan, gara-gara penghutbah-penghutbah ini membuat sehingga uh, Injil seolah-olah uh, menjadi harta uh, karunia yang uh, tidak lagi begitu penting, bahkan uh, dibenci, karena dengan mewartakan Injil orang-orang yang tadinya uh, terkemuka akhirnya menjadi terkemudian. Nah, sehingga dikatakan di 64 di situ nah uh, harta karun yang indulgensi ini justru lebih diterima karena begitu dikhotbahkan mereka yang tadinya terkebelakang... bisa menjadi terkemuka karena praktik mungkin donasi jual beli misalnya seperti itu. Nah, itu 63 dan 64. Nah, untuk 64 sendiri Uh, Di situ dikatakan bahwa uh, para pengkhotbah uh, indulgensi itu menjadikan indulgensi dapat diterima, sementara Injil justru terabaikan. Nah, tetapi apapun juga, lagi-lagi uh, dalam bahasa Indonesia, indulgensi diterjemahkan sebagai surat pengampunan dosa. Ini yang perlu kita soroti. Indulgensi bukanlah surat dan indulgensi juga bukan pengampunan dosa. Kita sudah beberapa kali mengatakan, menyampaikan bahwa indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa sementara untuk dosa yang sudah diampuni. Artinya apa? Kita terima sarkamen tobat, kita pengakuan dosa dan terima sarkamen tobat. Nah, siksa-siksa akibat dosa itu itulah yang bisa dibersihkan oleh indulgensi kita terima pengampunan tetapi siksa itu tetap harus kita uh, jalani itulah mengapa ada penitensi <tuh> jadi lagi-lagi uh, indulgensi diterjemahkan sebagai surat pengampunan dosa itu yang keliru oke okay, tesis 65 dan 66 ini juga uh, bergandengan tetapi khusus untuk tesis 65 ini yang menurut saya uh, ada yang sangat uh, berbahaya di sini tesis 65 ini Mengapa coba kita lihat? <clears throat> Oleh karenanya, harta karun Injil adalah jala yang dulu digunakan untuk memancing orang kaya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Mengapa seolah-olah Martin Luther mau mengatakan Injil digunakan untuk memancing orang kaya? Artinya, untuk uh, menjala orang-orang kaya untuk menjadi Kristen. Ini sangat berbahaya. Sementara kita ketahui bahwa Injil diberitakan untuk keselamatan bagi semua orang. Jadi tesis 65 oleh Martin Luther menurut saya ini tesis yang paling berbahaya dan tesis yang menurut saya sangat-sangat tidak Kristiani. Karena apa? Dia justru mengklaim Injil diberitakan dari zaman para rasul dulu ya sampai dengan saatnya dia dia mengklaim bahwa Injil itu diberitakan untuk menjala orang-orang kaya. Ini tesis 65 mengatakan ini dan ini menurut saya ini sama sekali kalau uh, kemarin Broge ada mengatakan ditemukan heresi, namun menurut saya 65 ini bisa dikatakan demikian. Ini pandangan yang sama sekali uh, tidak hanya uh, menganulir apa yang sudah dilakukan oleh uh, para martir, ini bahkan mengingkari Injil itu sendiri. Jadi untuk 65 ini betul-betul uh, menurut saya ini yang sangat berbahaya. Nah. <tuh> 66 dia mengatakan uh, harta karun uh, surat pengampunan dosa dalam bahasa Inggrisnya itu adalah indulgensi lagi-lagi dia terjemahkan sebagai surat pengampunan dosa ini yang tidak benar. Nah dia mencoba mengkomparasi. Jadi kalau Injil yang selama ini digunakan untuk menjala orang kaya, maka indulgensi digunakan untuk menjala kekayaan manusia. Jadi dia balik. Jadi di satu sisi dia mengatakan bahwa Injil untuk menjala orang kaya, sementara indulgensi untuk menjala kekayaan manusia. Begitu. Itu dia membuat komparasi. Tetapi apapun itu juga bahwa di tesis 65 ini sama sekali tidak mencerminkan iman Kristiani. Nah, mungkin saja ini ini analisa saya ya. Mungkin saja tesis 65 ini kemudian berevolusi, berkembang menjadi apa yang kita kenal teologi kemakmuran, mungkin saja ya. sebab teologi kemakmuran mempunyai kemeripan-kemeripan dengan apa yang eh, dituangkan oleh tesis 65 ini semangatnya itu seperti itu, jadi sekali lagi khusus untuk tesis 65 eh, saya bisa mengatakan tesis ini sangat heresi ya. oke, kita lanjut ke tesis 67 lagi-lagi ya terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata surat pengampunan dosa, sementara dalam bahasa Inggris hanya dikatakan indulgensi. Jadi 67 ini, eh, dia mau mengatakan bahwa pengkotbah-pengkotbah yang tadi itu memang berhasil. Mereka berhasil memperkenalkan indulgensi, dan seiring dengan keberhasilan mereka itu, pundi-pundi juga bertambah. Bahasa kasarnya demikian. Dan lagi-lagi di 67 ini, eh, Luther mengkritik Para penggota yang berhasil meningkatkan keuntungan dengan semakin populernya indulgensi. 68 seiring dengan 67 tadi, tetapi di sini dia mulai menekankan bahwa surat yang dia maksudkan tadi indulgensi yang mestinya bukanlah surat, dia mau mengatakan bahwa surat itu tidak punya makna apa-apa. Benar, surat itu tidak punya makna apa-apa dibandingkan dengan kasih karunia Allah dan kesalehan karena salib. Benar. Jadi, ini bisa kita terima bahwa surat itu tidak punya makna apa-apa. Memang benar surat itu, tetapi kalau dimaksudkan dengan indulgensi, maka itu tidak tepat karena indulgensi adalah karunia yang diberikan Tuhan Yesus sendiri kepada para murid. Kuasa untuk melepas dan mengikat itu diberikan. Jadi, kalau dikatakan tidak berarti apa-apa, berarti secara tidak langsung dia sudah mengklaim ataupun menolak ataupun mengatakan bahwa apa yang uh, Yesus uh, firmankan itu uh, tidak bermakna. Tesis 68 ini juga sebenarnya secara tidak langsung dia sudah uh, mengingkari uh, Injil sebenarnya. Kalau yang dia maksudkan adalah indulgensi. Tapi kalau yang dia maksudkan adalah surat, maka tidak ada masalah. <tuh> nah, uh, 69, nah ini sudah tadi disinggung uh, oleh uh, Broga tadi, jadi di sini Martin Luther membuat suatu klaim tudungan eh, tudingan, bahwa, ya, karena tadi komisi eh, kepausan yang mengurusi surat pengampunan dosa ini eh, banyak pundi-pundi. Nah, seolah-olah itu mengikat eh, uskup dan eh, imam. Eh, mestinya di situ kurator, ya, lebih tepatnya kurator, dalam bahasa Latinnya dia katakan kurator dalam bahasa Inggrisnya juga dia katakan seperti itu. Jadi bukan imam. Nah, jadi kurator ya mereka yang apa mengelola perbendaharaan keuskupan ya. Sehingga uh, uh, tudingan uh, Martin Luther mengatakan ya karena komisaris kepausan yang mengurusi surat uh, pengampunan mestinya di sini bukan surat pengampunan tetapi uh, mengurusi indulgensi itu uh, karena pundi-pundi tadi ya dengan sendirinya uskup dan Kurator di keuskupan menjadi uh, tidak lagi uh, semestinya. Gitu. Ini kritik yang saya kira uh, bercermin daripada apa yang mungkin dia uh, lihat, ya, di keuskupan Jerman pada waktu itu. Nah, <tuh> yang 70 ini saya kira sudah tadi dibahas di, di, uh, dengan gamblang sekali, ya, bahwa ternyata dia lagi-lagi kembali mengkritik para pengkhotbah yang ternyata hanya mengkhotbahkan apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka uh, maui tanpa mengindahkan uh, apa yang sudah digariskan oleh Paus. Sehingga di sini sangat jelas sekali bahwa memang kritik ini ditujukan kepada praktik-praktik uh, para pengkhotbah tadi. <tuh> nah, Tapi uh, menariknya, menariknya kalau kita lihat dalam uh, bahasa Inggrisnya, itu dia menggunakan terminologi ya. Eh, di 71 ya, di 71. 71 eh, Martin Luther mengatakan bahwa biarlah orang yang berbicara menentang kebenaran surat eh, pengampunan dosa paus terkucil dan terkutuk. Jadi di sini Martin Luther justru malah eh, membela indulgensi dan mereka yang menentang indulgensi itu Terkucil dan terkutuk, sayangnya di bahasa Indonesia dijadikan surat pengampunan dosa. Ini yang eh, sangat keliru sekali. Konteksnya, ini sudah eh, terpelintir oleh terjemahan pengalih bahasaan Ini mestinya disitu dikatakan menentang kebenaran indulgensi. Paus terkucil karena dalam bahasa Inggrisnya, kalau kita lihat di tabel tadi, itu dia menggunakan kata "papal indulgences". Nah, yang menariknya bahwa itu merupakan terjemahan dalam bahasa Inggris yang uh, dalam bahasa Latin itu uh, Veniarum Apostolicarum yang kalau kita eh uh, alihbahasakan secara letter apa secara translinear translasi biasa, maka di situ dikatakan siapapun yang berbicara melawan kebenaran pengampunan apostolik biarkan dia menjadi laknat atau dikutuk. Dalam bahasa Latin digunakan kata anatema. Kalau sempat eh, dilihat tabelnya untuk tabel 71 itu digunakan kata anatema. Coba munculkan itu pada main. Coba munculkan 71. pada Mai. Uh, yeah. ininya. Apa namanya? Share saya. Itu, itu sangat 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 istilahnya uh, sanksi yang memang sudah sudah uh, puncak ya. Dikutuknya itu bukan kutuk uh, bahasa Indonesia kalau anatema itu kan itu kutuknya sudah, boleh katakan sangat luar biasa. Dikutuk dan laknat. Coba kalau dilihat di 71, anatema ya. Anatema et maledictus, terkutuk dan berpenyakitan. Maledictus ini mungkin penyakit atau apa. Jadi ini uh, Martin Luther memang menggunakan kosa tata yang betul-betul uh, sangat... Uh, luar biasa untuk mau mengatakan orang yang menentang kebenaran pengampunan apostolik ya veniarum apostolicarum yang dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai papal Indul Indul indulgences. Artinya apa? Sampai dengan tesis ini Martin Luther belum menentang indulgensi. Sampai tesis 71 ini Martin Luther belum menentang kuasa wewenang paus dengan demikian kita tentunya nanti akan jadi pertanyaan tanya kok bisa berkembang sampai dengan gerakan-gerakan uh, yang uh, bisa memisahkan dan dan seterusnya akhirnya berevolusi sampai dengan sekarang apabila kita sampai dengan uh, tadi dia di tesis 71 atau sampai 72 ya bro Tadi tujuh ya? Okay. 72, ya. 72, 72. Oh, Oke, okay. ya. om, sampai 71, om. om ya? Tapi apa-apa, bonus oh. Oke, okay, silakan. Oh, iya, iya. ya. oke. Okay. Jadi, kalau di tujuh satu, dia uh, mengutuk mereka yang uh, menolak, dan di tujuh dua, malah dia uh, mengatakan terberkatilah mereka yang menerima itu. Tetapi, jangan mengikuti cara-cara penghutwa itu. Jadi bahasa gampangnya untuk tujuh dua itu seperti itu mereka yang menerima uh, indulgensi tadi dengan segala kemampuan dan kemudian uh, menentang hawa nafsu itu akan diberkati catatannya jangan mengikuti uh, khotbah-khotbah para pengkhotbah uh, yang melenceng itu. Jadi kalau di tujuh satu dia mengutuk mereka yang uh, menentang. Di 72 malah dia uh, mengatakan bahwa mereka yang uh, mengikuti itu malah diberkati. Dengan catatan jangan ikuti cara-cara uh, para penghutbah itu. Sehingga kalau kita lihat antara 71 dan 72, ini memang benar-benar uh, di situ uh, malah uh, dia uh, masih uh, tunduk dan patuh terhadap do do apa, doktrin dan dogma indulgensi tersebut. Sampai titik ini kita belum melihat ada sesuatu yang bisa uh, menjadi Penyebab signifikan ya. Eh, mungkin di tesis-tesis lain. Tetapi yang sudah bisa kita peroleh dari tesisnya ini adalah tesis 65 tadi. Itu yang menurut saya itu sangat heresi. Karena dia mengklaim bahwa... ...Injil dulu digunakan untuk menjala orang kaya. Ini kan sudah, sudah uh, jauh daripada... Uh, ...apa yang ditugaskan oleh Yesus. Bahwa Injil itu untuk keselamatan semua orang. Tetapi dia menuding bahwa dulu Injil itu digunakan untuk menjala orang kaya. Nah, ini menurut saya kan sudah sudah sangat apa uh, heresi. Dan mungkin saja dalil ini yang nanti melatar belakangi kemudian muncul teologi kemakmuran. Itu menurut saya, seandainya uh, keliru ya, mungkin uh, bisa uh, dibetulkan. Sementara demikian dulu, Bro. Terima kasih. Oke, okay. halo, dengar? Siap. Terdengarkah suara saya, rekan-rekan? Ya, 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 terdengar. Oke, okay. okay. makasih Bro Ivan, luar biasa untuk penjelasannya. Uh, sebelum Om Gia, saya lemparkan ke Om Bobson. <tuh> Silakan Om Bobson, Ibu Bapak, uh, live... Chatnya sudah saya kasih link stream lihat ya Silahkan Om Bobson Baik terima kasih Om Damai Kasih Channel udah diberi kesempatan ya. Untuk ikut berdiskusi Yang pertama Wawasan saya nambah ini Om Karena saya itu Seorang jemaat HKBP Protestan itu Yang eh, merupakan Ajaran dari Martin Luther, tapi baru kali ini nih saya tahu ada tesis Luther gitu. Jadi selama ini saya nggak pernah tahu ini, dan ini merupakan satu ilmu pengetahuan yang luar biasa ya buat saya. Begitu. Memang tentang tesis ini banyak yang saya baca artikel-artikel setelah tahu saya ini nih. dari kemarin kegiatan bedah tesis Martin Luther ini. Saya coba cari-cari baca referensi begitu. Dan komen-komen yang muncul itu justru komen-komen miring begitu. Jadi seolah-olah kehadiran Martin Luther itu adalah bukti bahwasannya Katolik itu menjual, menjual apa surat pengampunan ya indulgensi gitu. Jadi seorang orang hmm. Katolik itu salah nggak bener gitu. Padahal dari tesis itu sendiri ya. Yang pertama saya melihat pada saat tesis itu dibuat berarti Luther itu beragama Katolik dan Luther yeah. itu pada saat itu seorang biarawan. Ya, yeah. Romo. Artinya, Roma. Yeah, artinya Luther merumuskan uh, tesis itu berdasarkan uh, ajaran Katolik yang dia yang sudah diberikan kepada Martin Luther kan. Mm -hmm. Begitu. Sehingga dia berusaha melindungi indulgensi itu sendiri, melindungi indulgensi itu dari praktek-praktek yang pada saat itu terjadi di lingkungan dia, yang menurut dia tidak sesuai dengan apa yang berlaku di ajaran Katolik pada saat itu. Makanya, dia protes, kan begitu? Nah, karena si Martin Luther ini adalah merupakan seorang profesor dan seorang akademisi pada saat itu jadi juga ngajar di Universitas webeck Dia mencoba melakukan kajian-kajian dan penelitian. Sebenarnya dari berbagai literatur dari sejarah kehidupan Martin Luther yang membuat Martin Luther tergerak hatinya untuk menulis tesis itu ketika ada jemaat dari keparokiannya dia itu yang kemudian mengatakan tidak perlu lagi pertobatan itu dengan adanya surat pengampunan dosa itu kita bayar beli aja pakai duit gitu. Jadi, ada pemahaman yang keliru yang dia dengar langsung dari masyarakat pada saat itu terkait indulgensi ini tadi. Nah, itulah yang mendorong dia melakukan tesis. Tesis ini adalah kajian akademik karena dia adalah seorang profesor. Begitu. Artinya itu murni merupakan kajian akademik pandangannya terkait fenomena yang terjadi pada saat itu di lingkungan dia. Gitu ya jadi fenomena artinya situasi yang terjadi di lingkungan Martin Luther begitu ya Om ya bukan tentang satu dogma atau ajaran agama Katolik bukan hmm. dari situ bisa saya tarik berarti dia terdorong karena ada jemaatnya dia yang pemahamannya itu menyimpang ini kenapa ya kok bisa menyimpang pemahaman dia ya padahal indulgensi itu bukan seperti itu begitu loh Nah, dia cari tahu, dia ajak diskusi beberapa temannya, beberapa sahabatnya. Kemudian, maka disusunlah 95 tesis Luther ini. Beberapa kali Martin Luther sudah menyurati, sudah menyurati bahkan Martin Luther sendiri dalam tesisnya berupaya menyatakan jangan atas nama paus. Kalau ada oknum-oknum yang mau seolah-olah menjual atau meraup keuntungan dari indulgensi itu, jangan bawa-bawa atas nama paus. Jangan mempermalukan paus kan begitu. Artinya Martin Luther sendiri sesungguhnya melindungi ajaran Katolik yang dia pahami, yang dia diajarkan kepada dia, begitu. Martin Luther nggak bu, bukan untuk e, menentang dogma atau ajaran Katolik pada saat itu tidak. Artinya kita kan harus melihat secara historia. Kenapa sih Martin Luther sampai membuat tesis begitu? Latar belakangnya apa, dia pendidikannya apa, dia, uh, dia itu pada saat melakukan uh, membuat tesis itu uh, sebagai apa, dan tujuan tesis itu sebagai apa, untuk apa, begitu loh. Hmm, nah, karena sebabnya itu, dia melihat ada penyimpang-penyimpangan yang terjadi di jemaatnya ini, dia cari tahu dong, oh, cari tahu ternyata uh, Hetzel. Ada ngomong begini, ada melakukan seperti ini dan beberapa oknum lain. Wah ini harus aku kaji karena pada saat itu kalau dia protes kepada John Hetzel itu terhadap tindakannya tanpa ada kajian nggak bisa om karena John Hetzel itu diutus berdasarkan perintah. John Tassel. John, ya, Tassel. John Tassel. John Tassel. John Tassel ya. John Tassel hmm. itu diperintah oleh paus pada saat itu karena sebelumnya dia ber Berpengalaman sebagai iman pengampunan, maka diutuslah dia pada saat itu untuk uh, deputi apa ya, indulgensi itu. Kalau saya nggak salah, nanti mohon dikoreksi. Om, tentu ya. Martin Luther nggak boleh asal ngejeplak aja ngomongnya gitu loh. Nggak mungkin dia langsung, eh, nggak boleh dong. Begitu Martin Luther tahu, dia harus punya satu susunan ataupun serangkaian alasan secara akademik berdasarkan kajian-kajian yang ini bisa dipertahankannya untuk menyatakan ada sesuatu yang keliru dalam praktek-praktek di lapangan gitu loh mas. Bukan dia menentang indulgensi nggak ada dari tesis Martin Luther itu dia nggak ada menentang indulgensi. Dia nggak ada menentang dogma atau doktrin apapun dari ajaran agama Katolik. Bahkan saya melihat dari tesis itu dia justru lebih menjaga menjaga nama baik dari doktrin-doktrin dan ajaran agama Katolik, kemudian menjaga nama baik Paus pada saat itu. Dia tidak mau nama Paus itu dipergunakan atau digunakan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan. Gitu loh. Nah, kemudian ini Martin Luther orang Jerman, Mas. Orang Jerman hmm. itu karakteristiknya itu kita tahu sama tahu dalam sejarah juga ini orang Jerman ini keras-keras Cara berpikirnya juga keras, sehingga ketika dia mengadu, dia tidak direspon, dia menggunakan pendekatannya itu seperti pendekatan berarti kalau paus tidak e, menanggapi, berarti paus ikut dong, ah gitu loh mas, pendekatannya. Padahal tujuan dia untuk bagaimana e, ini paus tolonglah dengarlah e, yang terjadi di sekarang itu di tempat kami itu seperti ini begini-begini gitu loh. Karena dia menjumpai superpes apa su, uh, atasannya lah pada saat itu bahkan menyurati beberapa petinggi-petinggi Katolik gitu. Nah pada saat itu sebenarnya Luther itu pure murni mempertahankan hasil kajian dan penelitiannya terhadap fenomena yang terjadi di lingkungan dia pada saat itu konteksnya itu tesis itu tidak ada mencampuri atau tidak ada Menolak doktrin ataupun ajaran agama, pun prinsip-prinsip ajaran agama Katolik pada saat itu, gitu loh, Mas. Nah, ya. ke kemudian uh, tesis ini karena sifatnya akademik, menarik untuk dibahas dan menyita perhatian banyak para teolog-teolog dan akademik-akademis lain pada saat itu di Jerman, sampai ke Inggris, sampai ke Italia, begitu loh. Sehingga ini men hmm. merupakan satu uh, perhatian yang serius, menyita banyak perhatian orang pada saat itu. Nah, kemudian perhatian ini, banyaknya orang yang memperhatikan ini, muncullah kepentingan-kepentingan dari tesis Mas, Mas, uh, Martin Luther ini tadi. Keberanian seorang Martin Luther untuk menyampaikan, menuangkan pandangannya terhadap... Kejadian-kejadian yang dilakukan oleh oknum-oknum yang justru menyimpang dari ajaran agama Katolik ini justru digunakan oleh kelompok-kelompok atau kepentingan-kepentingan tertentu. Salah satunya justru tesis itu dipajang di setiap rumah-rumah ibadah, di gereja-gereja, di kampus-kampus, di universitas pada saat itu. Begitu sampai akhirnya Luther dipanggil menghadap Paus pada saat itu yang dipertentangkan pada saat itu adalah yang yang menjadi eh, tidak ada penyelesaiannya itu di tesis 58 dan tesis ketujuh. Martin Luther masih terus bersikukuh dengan tesisnya itu. Sampai akhirnya Martin Luther dinyatakan sebagai bidah. Terpidana bidah. Dikecam, tidak, diberikan sanksi, tidak boleh menerbitkan tulisan-tulisan dan kajian-kajian akademis. Bukan tidak boleh berkotbah tapi tidak boleh menerbitkan atau menyampaikan tulisan-tulisan. Itu loh, secara akademis, secara akademik seperti tesis itu tadi. Begitu Mas. Nah, kemudian setelah kejadian itu Martin Luther kembali ke kastilnya. Karena Martin Luther pada saat itu adalah seorang romo gitu, eh, biarawan. Kembali ke kastilnya. Nah, melihat situasi itu ini pangeran Jerman memanfaatkanlah situasi karena pendukung Martin Luther secara akademik ya, bukan secara doktrin atau ajaran apa eh agama, tidak. Dogma atau doktrin agama-agama atau ajaran ataupun sakramen-sakramen segala enggak, bukan. Tapi secara akademik ini karya Luther ini ternyata banyak disukai, banyak diminati oleh orang pada saat itu bahkan negara lain tertarik untuk membicarakannya. Digunakanlah ini untuk kepentingan-kepentingan orang yang pada saat itu menurut literasi yang saya baca yang pada saat itu justru menginginkan untuk tetap ikut Kristen tapi tidak tidak mampu menjalani aturan-aturan gereja yang berlaku di Katolik. Pada saat itu sebenarnya karena Martin Luther sendiri sampai dia menikah pada tahun 1525 dia itu masih mengikuti aturan ajaran agama Katolik di 1525 dia baru menikah. Setelah itu dia baru berencana mau mendirikan membuat gereja baru. Nah, pada saat itu Mas terjadilah perang petani di Jerman. Ini dimanfaatkanlah sama Bapak Martin Luther ini untuk mendukung niatnya membentuk gereja baru karena banyak pendukung banyak yang uh, memuji catatan-catatan karya tesis dia ini tadi, dia lebih memihak kepada pangeran Jerman pada saat itu sehingga mendapatkan dukunganlah kawan kita ini Bapak Martin Luther ini saudara kita ini sehingga terbentuklah gereja-gereja seperti yang diamanatkan diinginkan oleh Martin Luther begitu Mas Nah apakah Martin Luther sampai hari ini mewariskan seperti yang terjadi hari ini justru seolah-olah mengatakan gereja Katolik itu menjual surat pengampunan Sampai hari ini tidak ada secara terbukti ya, secara konkret maupun tertulis ataupun secara historis Martin Luther menyatakan gereja Katolik menjual surat pengampunan. Tidak. Martin Luther mengatakan ada praktik-praktik yang digunakan untuk menguntungkan meraup keuntungan untuk diri sendiri dari indulgensi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu pada saat itu. Oknum-oknum tertentu pada saat itu. Gerakan Martin Luther pada saat itu menyita banyak perhatian. Nah, menyita perhatian banyak orang inilah yang digunakan kelompok-kelompok tertentu untuk membentuk aliran-aliran sekte-sekte baru. Makanya kalau hari ini justru ada mengatasnamakan Luther yang justru menyerang kekatolikan, saya itu bingung berarti dia nggak paham Martin Luther sewaktu membuat tesis itu di tahun 1517 seorang Katolik itu, Master Martin Luther itu, dia belum ya. membentuk gereja apapun, masih Katolik sampai dia menikah di 1525 pada saat itu berdiamlah dia di kastilnya, kemudian dia di situ mbak membentuk uh, gereja baru yang disebut Lutheran. Jadi uh, tesis itu muncul. Bahkan sampai Ade, ya bahkan sampai akhir hidupnya mau meninggal dia minta mau minta meminta mengupayakan sakramen perminyakan tapi tidak bisa akhirnya. Iya, Dan dia tidak pernah meninggalkan sakramen-sakramen itu sebenarnya. Nah, kemudian setelah Martin Luther muncul, Mas, gerakan revolusi Master Martin Luther ini dijadikanlah ini sebuah gerakan hat atau hari peringatan untuk bisa merubah aturan-aturan gereja katolik dengan mendirikan gereja-gereja baru. Jadi seorang-orang Martin Luther itu menginginkan hal itu terjadi. Padahal pokok masalahnya itu adalah 95 tesis Luther. Ingat. Nah dari 95 tesis Luther itu, itu pure merupakan kajian akademik dan pandangannya terhadap praktek-praktek oleh oknum tertentu yang terjadi pada saat itu terkait dengan indulgensi. Gitu loh. Jadi kalau saya menyimpulkan, Mas, yang justru menggunakan Martin Luther ini untuk me me menafsirkan atau atau mengatakan sakramen ini keliru, sakramen itu salah, itu orang yang tidak paham dengan niat dan tujuan Martin Luther sesungguhnya. Itu loh. Niat Martin Luther itu bukan untuk merusak tatanan ajaran yang diajarkan kepada dia pada saat itu. Enggak. Niat dia ya memberikan pandangan, menyampaikan pandangan tentang praktek-praktek oleh oknum tertentu yang pada saat itu meraup keuntungan dari indulgensi. Gitu loh. Lah ini sekarang, eh kok malah justru Martin Luther itu digunakan meng menghalalkan untuk ya Katolik itu menjual ini, menjual itu, men apa menjual surat pengampunan dosa gitu bahkan me menyudutkan katolik itu seperti ini. Enggak, jangan kita gunakan Martin Luther itu untuk menyampaikan hal-hal yang tidak kita pahami gitu loh. Hari ini kenapa kok cuman katolik yang yang membahas tentang 95 eh uh, tesis Lukma Martin Luther itu gitu loh. Di Protestan sendiri ini sebenarnya sangat jarang dibicarakan, Mas. Sangat jarang. Gitu loh. Kenapa hmm. saya bilang sangat jarang? Karena saya itu dari kecil itu saya itu HKBP mas Sekarang umur 37 tahun baru ketemu di channel Damai Kasih Untuk masalah membahas tesis 95 tesis Luther ini tadi hmm. Begitu loh Hari ini kita bukan mau perdebatkan benar tidaknya tesis Martin Luther itu Tapi kita kembali bicara ke sejarah Sejarahnya seperti ini loh Prosesnya seperti ini loh Untuk mencari tahu sebenarnya Martin Luther ini niatnya apa Tujuannya apa apa saja yang diprotes dan apa saja sebenarnya yang diteriakkan oleh Martin Luther. Gitu loh. Apakah Martin Luther itu pernah menghina atau menghujat ajaran agama Katolik? Enggak, Mas. Dia sampai 1524 sebelum menikah itu seorang Katolik, bahkan dia di kastilnya sendiri. Nah, kemudian setelah Martin Luther menikah, bahwa baru berbondong-bondong lah ini. Orang ya akhirnya apa menikah boleh kok ini udah reformasi mengatasnamakan Martin Luther lah semua. Gitu loh. Padahal niat Martin Luther itu bukan untuk menciptakan perpecahan itu loh. Bukan untuk mau membuat adanya cabang-cabang baru tidak, tapi karena menyikapi adanya tesis itu kemudian Martin Luther dipidanakan sebagai terpidana bidah, kemudian dia kembali ke kastilnya akhirnya dia berniat mendirikan gereja sendiri karena pada saat itu sudah banyak orang yang menjadi pengikutnya terkait dengan tesis itu bukan tentang ajaran agama gitu loh mas mungkin dari saya itu dulu mas silakan Om Damai Kasih itu dulu dari saya siap deh oke okay. ini sudah ada pak Arpa Shalom berkah dalam. Selamat sore di Damai Kasih Channel di Kia Official Corpus Christi Team. Berkah dalam, Pak. Shalom. Shalom ya. Pak Damai. Ya. Shalom Pak Bobson, Pak Ivan, Bang Kea, shalom, selamat sore. Selamat sore. Ya, sebetulnya ya, Pak Arba. saya enggak. Sebetulnya enggak mau <kuh> ngomong apa-apa ya. Cuman sedikit komentar aja bahwa akhirnya terbukalah ya eh, pikiran saya karena selama bertahun-tahun itu pengertian saya itu seperti yang yang orang lain tahu itu mengenai penjualan surat pengampunan dosa itu loh <tuh> kemudian eh, banyak hal-hal yang <tuh> menjelek-jelekan kekatolikan itu bahwa pada masa itu pada zaman Martin Luther itu memang gereja katolik itu benar-benar brengsek gitu loh itu ceritanya yang saya mengerti tapi ini kali kesempatan yang bagus saya bisa mengerti dan, terbuka ya Bang Kia eh, telah membuka ya dengan dengan penjelasan dari awal sejak eh, tesis pertama itu sampai yang sekarang 71 ya kalau nggak salah tadi ya jadi meskipun bahasa terjemahannya pun menurut saya terjemahan bahasa Indonesia nya itu juga kurang bagus susah di ngertinya susah bahasanya itu agak agak aneh gitu ya tetapi paling tidak kita ngerti lah oh maksudnya yang diprotes sama Martin Luther itu apa gitu loh ternyata dia eh, sampai sejauh ini pun tidak menolak dogma-dogma gereja katolik yang 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 apa mainstream itu ya sama sekali itu di tidak ditolak sama Martin Luther bahkan dia hanya e, beberapa e, Apa namanya beberapa kali itu di dalam tesisnya itu dia menyatakan bahwa ada e, mengenai indulgensi itu ada ada sesuatu yang gak beres lah maksudnya ada oknum-oknum yang menyalahgunakan aja tapi secara prinsipnya kan dia tidak menuduh itu, gereja melakukan itu. Nah, membuat saya e, ter, lebih terbuka terbukalah mengenai ini ya, dan ini bagus sekali. Penjelasan ini, kalau bisa itu pen, terjemahan bahasa Indonesia-nya itu diperbaiki ya, itu kalau dibacanya itu juga agak susah gitu, mengertinya seperti apa, saya juga agak bingung. Nah, namun dengan demikian pun e, membuat kita sudah merasa lebih apa ya ter, ter, tercerahkanlah mengenai masa-masa e, yang katanya dibilang masa yang kelam, masa yang gelap di mana gereja itu udah amburadul kayak gitu loh. Itu cerita-cerita zaman dulu dan yang cerita itu kan dulu kan saya orang Protestan. Tentunya, mereka-mereka uh, yang ya menjadi pendeta saya, menjadi orang-orang uh, yang me me mengajari saya uh, mengenai uh, agama Kristen, ya. bahkan ketika SMA pun kan ada uh, setiap minggu, kan dibagi kelas. ya Ini yang Protestan ke sana, yang Katolik ke sana, gitu loh. Nah, saya pada saat itu juga masih Protestan. <tuh> dan itu pun saya simpan di dalam pikiran saya itu mengenai itu dan ingatlah pokoknya bahwa memang dulu tuh memang dikatakan seperti itu tuh hoax semua ternyata nah Bang Kia ini sudah membuka bagus sekali ya jadi one by one dari tesis itu dibuka satu-satu cuman memang tadi yang saya perhatikan itu terjemahannya dari bahasa Indonesia itu kurang kurang menggigit kurang kena gitu loh masih ada yang bahasa yang aneh-aneh gitu ya yang artinya itu kalimatnya pun juga nggak nggak tersusun dengan subjek objek predikat yang yang begitu ya. <laughs> yang bahasa Indonesia yang benar gitu ya tetapi ya terima kasihlah sampai saat ini memang saya bisa lebih mengerti itu aja uh, Pak Damai yang ingin saya sampaikan ya, terima kasih sebesar-besarnya ya. atas uh, 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 apa namanya channel ini atas uh, uh, konten yang ada di sini sehingga nanti bisa sampai selesai ya sampai dengan tesis yang ke 95 Amin. Terima kasih saya ya. kembalikan ke Pak Dame ya. Terima ya terima kasih makasih, Pak Arpa luar biasa. Sebelum ke Pak Ivan saya akan berbincang-bincang sama Om Bobson ini. Halo Om Bobson. Uh, ya Om. Uh, Se Sedikit menggeliti ya Om mm -hmm. uh, Tadi ada tulisan dari Saudara kita yang luar biasa Dari Om Petrus Dari Om Jakluid Jack Apa apa itu Namanya susah ya Jakludis Channel mm -hmm. uh, Kenapa ya Teman-teman uh, Protestan lainnya yang Yang Bukan HKBP kok masih menuding negatif kepada Katolik padahal kan dia juga mengikuti ajarannya Luther. Sedangkan hmm. saya mencari searching di Google dan juga Omgea serta teman-teman tim semuanya searching ternyata gereja Lutheran di Jerman itu masih ada simbol-simbol Bunda Maria terus salibnya ada korpusnya. Tetapi mm -hmm. yang di Indonesia kok aneh itu loh Om ya. Ada apa ya Om kok ada kebencian banget sama Katolik bahkan menyampaikan di mana saudaraku itu juga menyampaikan ya enaknya agama dekat kekuasaan kekuasaan apa sih Om kok sampai segitunya dengan Katolik itu ada apa sih kepaitannya ada apa itu om? silakan Om iya jadi sebenarnya tidak tertutup kemungkinan seperti itu Mas uh, Om jadi saya juga sering baca komen-komen seperti itu. Makanya, saya kalau baca komen seperti itu, saya suka ketawa gitu, ketawa karena yang ngomong itu dia sendiri sebenarnya tidak paham apa itu Kristen. Dia sendiri nggak paham gitu loh. Dia menghujat Katolik, dia menyerang Katolik, tapi dia pakai ayat-ayat uh, Rasul Paulus di dalam Alkitab gitu loh. Harusnya konsisten dong. Kalau memang menghujat katolik, nggak suka katolik, ya itu surat Rasul Paulus ke Tesalonika kemana-mana itu jangan dipakai lah. Itu suratnya Rasul Paulus itu. Itu katolik itu. Gitu loh. Kalau memang menyerang seolah-olah katolik itu seperti ini. Seperti ini. Kemudian orang-orang yang seperti itu, itulah orang-orang yang hanya mendengar tapi tidak pernah mau mencari tahu gitu loh Om. Nggak pernah mau mencari tahu dengan akal budinya. Padahal kita Kristen ini dikatakan, hendaklah kamu berkembang seperti akal budimu. Kita ini dikasih pikiran, dikasih akal budi sama Tuhan itu untuk apa mas? Ya untuk kita bisa mengikuti mencari tahu dengan hal-hal yang benar, dengan cara-cara yang benar. Kayak tadi tesisnya Martin Luther gitu. Dari 95 tesis itu mana sih? Itu yang mereka katakan untuk dasar menghujat katolik itu. Enggak ada, justru Martin Luther di situ menjunjung tinggi ajaran Katolik loh mas, dia melindungi indulgensi itu, dia menjaga indulgensi itu dari praktek-praktek oknum-oknum yang pada saat itu keliru menjalankan perintah dari Paus, bahkan dia jaga nama Paus jangan sampai dipermalukan, sebegitu hmm. sebegitu keinginan Luther untuk menjaga ajaran-ajaran agama Katolik itu tadi lah tapi kok sekarang yang pecah dari yang yang mengikuti yang membawakan nama-nama Protestan yang ngaku-ngakunya ya kalau menurut saya karena saya nggak tahu tuh Protestan dari mana gitu kalau saya HKBP mas gitu tapi mereka-mereka ini saya bingung gitu loh jangan jual-jual nama Luther lah kalau anda tidak tahu itu Luther kalau bisa menangis hari ini dia menangis Luther itu hari ini kalau masih hidup dia akan menangis melihat yang terjadi yang saat ini gitu loh karena dari dari semua tulisan dari semua sejarah yang ada itu Martin Luther itu tidak pernah menginginkan adanya hujatan atau makian gitu loh. Atau melawan doktrin dan dogma ajaran agama Katolik. Enggak. Tok itu masalah karena terjadi adanya indulgensi. Penyimpangan-penyimpangan terhadap praktek ya gitu loh. Oleh oknum. Itu. Jadi ini sebenarnya bukan... Bukan satu hal yang, yang tabu untuk dibicarakan di tengah-tengah Kristen. Kalau kita mau benar-benar mau cari tahu kebenarannya, ayo duduklah, gitu loh. Jangan hanya tahunya menuding menyembah berhala lah, inilah, itulah, gitu. Kalau nggak paham bertanya, duduk, gitu loh. Yang paham indulgensi itu ya Katolik. Ayo kita tanya. Uh, yang punya catatan-catatan sejarah itu, ya, ya. Sebentar, Om. Uh, ya. kok menyampaikan juga kalau ini versi katolik tesis Martin Luther. Uh, ya. tim ini berdasarkan tesis 95 dari PGI. Anda itu nyimak apa enggak? Coba dilihat di deskripsinya dong Mulai tesis-tesis tesis itu saya, saya cantumkan deskripsinya itu tesis ini asalnya dari PGI bukan dari katolik saudaraku, jangan. Jangan memframing ya, jangan memframing lah. Kalau berkenan ya. silakan Lin lemenai, silakan. Monggo Om. Kalau Nah, kalau itu seben, Kalau itu sebenarnya simple aja jawab Mas. Itu versi Katolik. Emang Protestan punya versi Luther uh, uh, tesis Luther. Saya mau tanya, emang ada? Enggak ada. 19, uh, 15, 17 itu Martin Luther masih Katolik kawan. Dia nulis tesis itu masih sebagai seorang Katolik. Sampai dia dipanggil menghadap paus itu 1521 dan 1522 itu dia masih Katolik. Jadi nggak usah gitu loh. Protestan ada tesis yang Luther enggak. Emang kalau Katolik yang nampilkan kenapa? Terus langsung Katolik benar gitu. Itulah kekristenan yang kerdil itu tadi. Itulah kekristenan yang belum dewasa sama sekali. Masih jauh. Kita ini bukan mau cari tahu benar apa enggaknya apa yang kata orang Katolik, bukan enggak ada untungnya juga sama Katolik. Itu loh. Apa untungnya sama Katolik? Enggak ada, enggak ada untungnya. Itu loh. Jadi kita nggak usah ke situnya. Kalau ada pelajaran penting, ayo sama-sama belajarlah, duduklah bersama. Jangan malu bertanya kepada yang lebih tahu, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih ma paham. Gitu loh. Hari ini Protestan mau ngomong indulgensi. Tahu apa Protestan tentang indulgensi? Itu ajaran agama Katolik kok. Gitu loh. Martin Luther itu mendirikan agama itu di 1525 setelah dia menikah. Ingat loh, 1525 ingat loh jadi nggak usah apa gitu loh nggak usah kita itu terlalu oh itu kan versi Katolik versi Protestan emang Protestan tahu apa tentang indulgensi ya kita harus berani terbuka lah sedangkan kita bicara ini indulgensi yang dibicarakan Luther Luther pada saat 1517 menulis tesis itu adalah seorang Katolik berarti kan kita bicara indulgensi menurut ajaran Katolik kan Ya biar Katolik yang menjelaskan. Lah kenapa Protestan harus ketakutan ketika Katolik menjelaskan indulgensi? Gitu loh. Enggak lah. Kalau kita ini mengaku satu tubuh di dalam Kristus, jauhkanlah cara-cara seperti itu. Jauhkan. Itu bukan cara-cara yang diinginkan oleh Yesus. Bukan. Bukan. Yesus sendiri tidak pernah mengasingkan Siapapun itu selagi pengikut Yesus nggak pernah itu. Janganlah kita ini kok merasa itu versi Katolik, ini versi Protestan. Emang ada berapa versi? Kita sendiri menciptakan itu jadinya. Emang ada berapa versi? Gitu loh mas. Jadi itu sama seperti kemarin aku baca itu ada hujatan. Oh Katolik itu ada patung-patung itu berhala itu begini. Saya mau tegaskan mas saya mau cerita gitu loh saya mau cerita Martin uh, Martin Luther itu diakui sebagai awal mulanya gerakan Protestan revolusi revolusi gereja-gereja pada saat itu yang bersumber di Jerman di Jerman loh Mas uh, Om di Jerman artinya apa pada saat itu kalau memang betul ada Katolik menjual indulgensi saya mau katakan apa pada saat itu Katolik hanya ada di Jerman? Kan enggak? Katolik pada saat itu ada di Inggris, ada di Italia, ada di Spanyol, ada di Portugal, ada di mana-mana. Kalau memang Katolik itu muncul indulgensi, kenapa negara lain enggak ribut? Gitu loh. Kenapa enggak ribut? Kenapa cuma di Jerman? Karena pada saat itu yang terjadi bukan indulgensi diperjualbelikan, tidak. Tapi ada praktik praktek-praktek orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu. Begitu. Jadi kalau kita mau ke situnya gitu loh. Kemudian digiringlah seolah-olah Martin Luther itu menolak. Itu loh. Seolah-olah Katolik itu menyembah berhala. Apanya menyembah berhala? Jangan ngomong begitulah. Itu nomensen ada patungnya itu di PR aja. Ada salib kasih terus kami KKBP dibilang menyembah berhala patung nomensen gitu. Enggak lah, itu kami bangun karena kami merasa begitu besarnya pengorbanan nomensen kepada bangsa Batak, kepada orang Batak, membawa orang Batak ke jalan yang benar. Bagaimana dia habiskan hidupnya untuk orang Batak. Dia tidak mikirkan perutnya, dia tidak mikirkan keluarganya. Dia pikirkan bagaimana menyelamatkan orang Batak bisa sampai ke jalan yang benar itu. Ya wajar dong kami menunjukkan rasa hormat kepada Nomensen. Lantas hari ini mau ngomong itu HKBP ini ada patung Nomensen berhala gitu. Ya enggak lah. Kalau kalian tidak tahu cara menghormati jangan katakan kami menyembah berhala. Anda yang tidak tahu cara menghormati. Itu loh. Anda yang tidak tahu cara mengingat jasa-jasa orang-orang kudus, orang-orang pilihan Tuhan yang sudah berjasa membawa kalian itu ke jalan yang benar. Jadi, jangan terlalu mudah mengatakan itu. Berhala ini enggaklah. Saya di ruangan ini, Om, ada salib gitu di ruangan kerja saya. Kenapa saya taruh salib? Karena setiap saya melihat salib itu, saya teringat iman saya. Saya diingatkan oleh benda-benda simbol-simbol itu tadi, sama dulu, Om. Saya itu enggak tahu, Om, rasul-rasul itu ada berapa gitu loh di, di, kekristenan kita ini rasul ini nggak tahu dan ditugaskan ke daerah-daerah mana saya nggak tahu saya waktu itu pergi ke Anai Velangkani di Medan di sana itu ada patung-patung Santo Santo Petrus Santo Yakobus Santo Yohanes ada semua di situ dibuat keterangannya Santo ini ke daerah ini Santo ini diutus ke daerah ini daerah ini daerah saya tahu jadinya gitu loh saya tahu di gereja HKBP itu nggak ada om. Nggak ada. Saya nggak dapat itu. Lantas ketika saya tak mendapatkan pengetahuan rohani yang seperti itu di Pelangkani, di tempat katolik. Lantas saya menceriderai nilai-nilai prinsip-prinsip dalam HKBP. Enggak. Saya berterima kasih kepada katolik. Saya berterima kasih dengan adanya itu saya tambah. Gitu loh. Ini nggak bisa Ayolah, kawan-kawan, kalau anda mengatakan Protestan, pahami dulu Protestan itu yang seperti apa, begitu. Jangan justru ujuk-ujuk menggunakan nama Protestan, 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 gitu loh. Sementara apa kita sendiri nggak paham gitu loh, Protestan itu seperti apa sih, gitu. Kalau kita, kalau saya, ya saya bukan bangga-banggain AKBP, Mas. Saya jelas, Mas, gitu loh. Jemaat terbanyak di Indonesia Protestan itu di, di Indonesia itu ya AKBP. Karena KBP itu jelas garisnya dibawa oleh Nomensen sampai ke PR Raja diajarkan tentang beribadah beragama menurut Alkitab, diajarkan tentang tatanan gerejawi, tentang aturan-aturan gereja, gitu loh. Sama, kalau kami kritik pendeta itu nggak boleh asal kritik, kami ada alurnya. Pendeta juga begitu, nggak boleh sembarangan ngomong. Dan sampai detik ini, 37 tahun saya HKBP, belum pernah satu orang pun pendeta HKBP berkhotbah menjelek-jelekkan atau memburuk-burukkan Katolik. Gak pernah itu mas Om, oh, gak pernah, gitu loh, gak pernah, gak pernah itu menyerang kekatolikan dan saya tidak pernah lihat pendeta pendeta HKBP dimanapun itu berkhotbah, berdiskusi dalam pendalaman Alkitab, gak pernah, gitu loh, tidak pernah mencela atau mengatakan Katolik itu menyembah berhala, nggak pernah, begitu loh, bahkan tatanan gereja HKBP itu kayak ekporus. Marturia, diakonia itu jajaran struktur yang mengikuti Katolik kok mengikuti Katolik kan. ada aturannya ada tatanannya sampai sekarang ada jelas pimpinan umat AKBP itu eporus namanya itu hmm. kita aja yang sudah jelas keprotestanannya ke, ke, ke nggak pernah menghujat kok nggak pernah menghina kok nggak pernah menyudutkan Katolik itu seperti Menyembah berhala menjual pengampunan dosa lah. Apa kita nggak berani, mas? HKBP itu hmm. tahu, kok gak berani, nggak berani karena itu salah. Itu loh, karena nomensen nggak pernah ngajarin ke kami itu seperti itu. nggak pernah, nomensen itu ngajarinnya kita itu ayo kita ke jalan yang benar, jalan yang benar itu ini. Titik itu dong. Intinya gini om, uh, yang sudah memahami ajaran Kristus itu, uh, kalau Kristus aja disesah. Disiksa, dicambuk, disalib, sampai kematiannya dia tidak membalas. Akan tetapi, ya, saya tidak memungkiri. Saya dulu juga seperti itu, disakiti, saya membalas, akhirnya dengan bertambah usia dan pendewasaan iman, akhirnya saya lebih baik diam, lebih baik mengalah, dan sabar. Karena mengalah yang sabar itu yang dimaksud, yang harafiah adalah Tuhan yang mengerjakan, bukan kita yang mengerjakan. Tapi fenomena ini sekarang malah menggurita luar biasa gitu loh. Di mana ada suatu pertempuran dan ini dan itu, pertempuran teolog, pertempuran, pertempuran apologet. Bahkan kita tidak melakukan hal itu, kita hanya membongkar iman rasul untuk teman-teman awam katolik, bahkan tesis-tesis ini kan untuk teman-teman katolik. Tapi dikirain kita mendoktrin, melakukan serangan-serangan ini dan ini dan itu kan ya lucu, kita tidak melakukan apa-apa. Itu Om Bobson, silakan. Hmm. Nah jadi itu yang saya katakan mas. Tapi saya baca eh, jawab dulu itu yang di chat hmm. itu. Itu kalau memang tes puluh eh, itu milik Katolik, kenapa di PGI ada? Aduh, ini inilah yang kurang paham mas. PGI itu harus ada pembendaharaan sejarah perkembangan agama Kristen di Indonesia sejarah perkembangan agama Kristen itu dari semua sekte itu PGI harus tahu tujuannya apa karena mereka tugasnya itu tadi untuk bagaimana melakukan kajian-kajian memimpin para umat ini agar tidak menyimpang gitu loh PGI itu bukan bukan satu lembaga yang hanya memihak Protestan. enggak PGI itu bukan soal memihak Protestan atau mem mem menolak Katolik bukan wajar gitu loh Memang itu harus dimiliki. Tujuannya apa? Untuk kajian untuk perbendaharaan. Gitu loh. Ingat tesis 95 tesis Luther itu ditulis oleh Lutheran yang pada eh, Martin Luther yang pada saat itu sebagai Katolik ditujukan kepada paus. Seandainya Luther ingin menyerang kekatolikan, harusnya 1516 sebelum dia menulis tesis itu dia harus keluar dari Katolik dulu. Kalau dia mau menyerang Katoliknya masa Luther menulis tesis menyerang Katolik tapi dia masih Katolik logika mana yang kita pakai untuk itu coba berarti apa Luther bukan menyerang Katolik pada saat itu bukan justru Martin Luther itu menjaga bagaimana ajaran-ajaran dogma-dogma dalam Katolik itu tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu namun karena adanya dukungan-dukungan ini tadi dimampatkan oleh pihak eh, kekaisaran Jerman pada pada saat itu gitu loh kepentingan kepentingan lain maka tercip akan kemudian dia membentuk komunitas komunitas yang baru kelompok kelompok baru untuk mempertahankan dalilnya itu tadi gitu loh jadi itu di situ kita harus paham makanya saya bilang kalau kita, kalau kita ini bukan kita melihat dari sejarahnya tadi loh mas 15 17 itu Martin Luther menulis tesis. Dia seorang Katolik. Tesis itu ditujukan untuk Katolik. Kalau kita tarik logikanya, logikanya di mana Martin Luther menyerang Katolik? Masa Katolik menyerang Katolik? Gak masuk di akal itu, Mas. Mau kita pakai akal mana aja? Akal, akal yang alam sadar, alam gaib, alam apa pun itu. Ituloh. Itu loh. Itu Nah itu yang saya katakan tadi benar kata Mas Petrus Batu Karang ini. Kalau kita mau memperbaiki, ayolah gitu loh. Ayo jangan merasa sebenarnya tahu nggak kawan-kawan saudara saudaraku. Yesus itu sebenarnya sudah mengajari kita melihat orang-orang munafik itu seperti apa. Ahli orang-orang ahli Taurat dan imam-imam Parisi itu seperti apa. Jadi kita jangan menjadi imam-imam orang Parisi lah kita ini. Enggaklah kita ini pengikut Kristus. Ayolah. Kalau kita mau tahu bertanya kepada yang yang paham. Gitu loh. Jangan kita ini merasa paling benar lalu menghujat Katolik atau menyudutkan Katolik. Gitu loh. Sebelum kita menyudutkan menghujat Katolik, kita pikirkan dulu Injil itu surat itu diisi oleh surat Rasul Paulus. Rasul Paulus itu Katolik. Gitu loh. Kalau kita mengatakan Katolik itu, "Bogono begini, Bogono begini, ya udah jangan pakai lah." Itu surat-surat Rasul Paulus konsisten dong. Masa kita mau mengatakan kita benar, kita aja nggak konsisten. Ya, kita konsisten dulu lah, baru menyatakan diri kita benar gitu loh. Jadi mungkin begitu uh, untuk sementara om De, Terima Makasih, Om Babson Siap, konsisten ya? dululah konsisten dulu, konsisten baru kita bisa benar luar biasa. Silakan Bro Ivan, monggo Bro Ivan. Silakan Bro. Ya, eh, makasih. Jadi eh, pada dasarnya kita membedah ini untuk kita mencari tahu dan sekaligus memberitahukan kepada awam Katolik mengapa ada tudingan eh, menjual surat pengampunan dosa. Nah itu itu dasarnya di situ dulu. Nah, ternyata setelah kita bedah eh, tesis ini, barulah kita ketahui dan kita bisa menginformasikan oh rupanya muncul itu karena setelah diterjemahkan istilah surat pengampunan dosa adalah hasil terjemahan dari eh, terminologi indulgensi. Nah, itu dulu. Nah, tetapi Indulgensi itu bukanlah sebuah surat, dan indulgensi itu bukanlah uh, ajaran pengampunan dosa, melainkan penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Artinya, pengampunan dosa itu kita terima melalui sakramen tobat. Itu, nah, setelah kita terima sakramen tobat, barulah kita bisa menerima indulgensi. Nah, indulgensi itu sudah ditetapkan kamu buat seperti ini. Sebelum kamu buat, kamu berdoa. Saya mau terima indulgensi, punya niatan, punya intensi, dijadikan sebagai indulgensi. Saya uh, membaca kitab suci 30 menit. Saya dapat indulgensi di situ, atau saya mengunjungi orang sakit, saya bersiarah, begitu. Nah, kenapa bisa ada seperti itu indulgensi? Yaitu tadi, karena itu adalah bagian daripada karunia yang diberikan Kristus kepada gereja dalam hal ini, uh, seperti kita baca dalam Injil. Yesus mengatakan kepada para rasul, apa yang kamu ikat akan terikat di sorga, apa yang kamu lepas akan terlepas. Nah, dasar itu adalah uh, yang uh, menjadikan uh, tonggak bagi gereja untuk kemudian bisa uh, memberikan uh, indulgensi. Begitu. Nah, setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia berubah menjadi surat pengampunan dosa. Nah, ini kan sudah sudah jadi uh, tendensi tertentu. Nah, ini kemudian kan berkembang terus, diceritakan, dikisahkan. Nah, awam-awam katolik eh, kemungkinan besar tidak mengetahui persis. Jadi menerima saja, oh ya betul ya, pernah kita seperti ini ya, akhirnya eh, terjadi gerakan-gerakan eh, reformasi. Nah, setelah kita bedah ini, akhirnya kan secara perlahan kita mulai mengurai. <tuh> Ternyata kritis ini ditujukan eh, untuk mengkritik mereka-mereka eh, yang memang mempraktekan Uh, Khotbah-khotbah uh, indulgensi untuk mencari donasi dan memang pada waktu itu bertepatan dengan pembangunan uh, basilika. Nah ini kan sudah langsung mulai dikaitkan. Nah karena uh, bertepatan dengan pembangunan basilika, jadi uh, cari dana nih untuk bangun kan begitu. Nah jadi silalah nyambung ini cari dana untuk uh, bangun. Kemudian uh, ada beberapa padi diutus. Nah dia uh, berkhotbah dan sebagainya. Terus kemudian uh, mengalirlah donasi-donasi, kan? Nah, mulailah dari situ. Nah, ini yang kita mau dudukan pada uh, porsinya seperti apa. Uh, yang penting kita sudah ketahui bahwa munculnya uh, istilah surat penjualan surat pengampunan dosa itu itu muncul oleh terjemahan setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sementara dalam bahasa Inggrisnya dia tetap menggunakan kata indulgensi. Uh, demikian juga di Latin kalau memang disebutkan. Nah, sementara indulgensi sendiri tidak berarti pengampunan dosa, melainkan penghapusan siksa-siksa oleh di depan Allah untuk dosa yang sudah diampuni. Jadi, kalau dosanya belum diampuni, masih uh, belum terima sakramen tobat, tidak akan terima indulgensi itu dengan sendirinya. Dan indulgensi sendiri itu uh, menerimanya cukup dengan kita punya niat intensi. Saya mau berbuat uh, seperti ini setelah saya terima sakramen tobat, tadi dikatakan oleh Bro Gia... setelah penitensi, terus kemudian. Uh, ingin terima indulgensi ya sudah niat saja terus kita berdoa kita lakukan. Nah apa-apa yang bisa mendatangkan indulgensi antara lain seperti yang sudah saya sebutkan banyak daftar listnya begitu perbuatan amal perbuatan kasih. Nah itu uh, bisa uh, mendapatkan indulgensi tadi artinya apa tanpa harus kita keluarkan uang. Gitu. Tetapi pada waktu itu khususnya di Jerman dan dalam uh, keuskupan dan uh, apa yang uh, Seputaran materi itu terjadi. Nah, inilah yang dikritisi. Nah, setelah itu, kemudian kan berkembang. Nah, berkembang inilah uh, kita tidak tahu apa. Apakah ada latar belakang lagi yang uh, mendorong itu terjadi? Evolusi uh, perkembangan selanjutnya itu, kita belum tahu. Nanti kita mungkin bisa uh, coba telusuri lagi, kira-kira uh, seperti apa sampai akhirnya uh, berkembang, kemudian uh, melahirkan banyak uh, denominasi. Nah, itu kita belum. Uh, Sampai ke situ. Kita masih khusus dulu untuk di 95 tesis ini. Kita ingin melihat uh, sepanjang 95 tesis ini kira-kira seperti apa. Apakah, uh, seperti <coughs> sudah dikatakan tadi, apakah ada tesis-tesis uh, yang memang uh, menolak uh, doktrin ataupun dogma katolik. nah Sampai dengan tesis 71 dan 72, kita belum menemukan itu. Bahkan di tesis 71 itu malah lebih... Uh, Struggle lagi karena uh, Martin Luther mengatakan siapa yang menolak uh, indulgensi itu diana itu struggle sekali. Artinya benar-benar itu kalau kita pinjam istilah uh, Romo Daniel itu iman yang ortodoks, bahasa kasarnya demikian. Tetapi pada intinya bahwa uh, dari tesis yang sudah kita bedah, uh, kita tidak temui pertama yang tadi itu ada pertentangan ataupun dia mengkritik uh, dogma atau ajaran. Yang kedua, dia memang memposisikan uh, paus pada posisi yang uh, tadi sudah disinggung oleh Popson, Ya, memang demikian. Belum ada uh, penolakan atas otoritas paus, Berusa buk berusaha, atau dalam tulisannya, uh, malah uh, melindungi paus. Dan jelas-jelas menentang uh, para pengkhotbah yang uh, menyalahgunakan itu. Jadi, titik poin kita adalah di situ. Sementara begitu dulu, bro. Terima kasih. <tuh> Terima kasih Bro Ivan. Seneng ya kena dengerin ini. Adem. Bapak-bapak banget. Bijaksana. Mantap, Bro. Om Gea, silakan Om Gea. Shalom, berkat dalam. Iya. Ya. Kalau saya sendiri uh, menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Bobson, saya ajukan jempol, uh, Bang. Bahwa apa yang disampaikan oleh abang itu sebenarnya suatu pecutan kepada saudara-saudara kita yang memanfaatkan apa yang dilakukan oleh Luther itu uh, sebagai uh, benteng untuk berlindung dan melakukan perpecahan-perpecahan lagi, gitu uh, yang uh, saya lihat dari apa yang abang sampaikan. Seandainya uh, mereka uh, menyadari bahwa pada awalnya... Uh, kesalahan-kesalahan itu itu sebenarnya ya lebih kepada intervensi Kaisar sebenarnya yang membuat eh, Martin Luther ini beberapa dari sakramen misalnya menjadi dua lalu perayaan-perayaan yang mirip dengan Katolik ada beberapa yang dihilangkan ya itu karena memang pada saat itu eh, Kaisar itu ikut campur di dalamnya supaya memang benar-benar terjadi pemisahan ya. Kalau kita e, memakai bahasa e, bagusnya begini, Martin Luther sesungguhnya tidak pernah berencana untuk membuat suatu perkumpulan atau komunitas lain, tetapi karena intervensi kaisar yang saya sebutkan namanya kaisar Maximilian itulah yang membuat e, seperti tadi ada yang menulis di chat itu ada tiga ya. Ada tiga yang dibahas ketika mereka membuat kesepakatan. Salah, salah satunya adalah bahwa eh, bahwa yang pertama mereka ya sepakat bahwa mereka tidak akan lagi mengakui otoritas paus. Yang tadinya di tesis tadi kan diakui ya diakui. Nah kemudian ketika ya Ketika mereka menghilangkan beberapa sakramen-sakramen dan menambahkan e, pemahaman baru, yaitu tiga sola yang kita kenal. E, kemudian nanti ada perkembangannya ditambah lagi oleh orang yang e, muncul kemudian. Lalu ditambah lagi pengurangan e, sakramen tadi yang saya sebutkan itu ya. E, kemudian hari raya-hari raya dan puasa-puasa yang e, dihilangkan. Nah ini tadi yang dimunculkan di situ, ya. Nah sehingga apa yang terjadi ketika kerjasama kaisar dengan Luther ini terjadi maka terjadi yang namanya uh, ekskomunikasi ya ekskomunikasi uh, sesungguhnya kalau kita melihat sejarah bang Bobson benar apa yang Bap, uh, bang Bobson katakan bahwa di dalam tesis ini tidak semua salah yang disampaikan ya bang Bobson tadi mengakui dia profesor iya saya akui itu dalam arti begini uh, beliau bukan berarti tidak Om Kia, Om Kia, Om Kia, Om Kia, jaringanmu. Halo, Om Kia, Om Babson dengar suara aku dek. Dengar, dengar. Wah, oh, Om Kia kena jaringan ini, kena kucing kurap lagi ini, manja-manja <tuk> semua nih. <tuk> Aduh manja-manja semu jaringannya Om Gea Halo Mesti gini nembe hot-hotnya Manja-manja semu kucing kurapnya keluar ya ampun jaringan ini gak bisa kerja sama banget Aduh Om Aduh kena tuh Oke Ini saya mau menanggapi lanjut Melanjutkan Om Gea Nanti kurang tepat Bro, Ivan, silakan bro, Ivan. bro silakan Bro Bro, silakan Bro. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjutannya. Jadi, ya. Nah, ini nih, ini nih, sebentar tadi mau tak suruh lanjutnya Om Gia tapi udah datang lagi Bro Matur Oke. Siap Ya, sinyalnya sedang sedang terganggu. Ya, eh, yang diutus itu tadi ada termasuk Johan Eck. Johan Eck itu sebenarnya berdebat dengan Martin Luther, eh, Bang Bobson dan dalam debat itu, Martin Luther tidak bisa mempertanggungjawabkan tesisnya, Pak. Eh, Bang Bo Bobson, kalau mm -hmm. nanti eh, abang pengen tahu tentang Johan X, Te nanti cari mm -hmm. aja buku eh, namanya "Judulnya Obelix". Ya, di mm -hmm. situ mm -hmm. ada perdebatan dengan Martin Luther, dan tesis Martin Luther dinyatakan tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam suatu debat itu. Ya, mm -hmm. eh, kemudian mm -hmm. eh, setelah perdebatan itu, eh, Paus juga meminta supaya. Paling tidak ada 41 uh, hmm. isi tesis itu yang keliru, ya, dan hmm. itu yang harus dicabut. Yang lainnya uh, tentu benar dalam arti begini, tidak mengandung uh, tadi seperti yang disampaikan heresi lah ya kesesatan. Nah, maka dari itu sesungguhnya ketika uh, terjadi perdebatan antara Johan Eck ya juga uh, seorang profesor itu uh, bang Bobson uh, hmm. sama hmm. dengan Luther dalam arti pemahaman Kitab Suci pun sama. Mereka orang hebat ya. Jadi mereka berdebat di dalam suatu debat itu Martin Luther kalah mempertahankan tesisnya. Ya tentu saja kalau dari sisi saya kenapa beliau salah karena hanya 41 yang diindikasikan itu tidak uh, maksudnya campur aduk lah istilahnya begitu dan yang lainnya itu ya mendukung tadi seperti yang bang Bobson katakan uh, hanya dia mengkritik oknum sementara hal-hal uh, lain itu tidak ada kaitannya gitu ya yang dikritik itu oknum ok oknumnya nah maka dari itu kalau kita lihat lebih jauh sebenarnya kita harus mengakui bahwa apa yang terjadi itu ya eh, akibat dari 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 ikut campur kaisar itu yang menyebabkan hal-hal lain itu hilang demikian dulu pada mai terima kasih iya luar biasa om Kia mungkin om Bobson ingin menyambung dengan om Kia silakan uh, baik jadi makanya saya katakan, kita membahas tesis Luther ini kita harus melihat pada saat itu Martin Luther itu masih seorang Katolik, Om, oh, itu. Dia menuliskan tesisnya kemudian menyampaikan sampai dipanggil sama Paus kemudian diajak berdebat begitu. Nah. Johan, pada Johan saat, X yang berdebat, Bang, bukan Paus, Bang. Johan ya, X, tapi Johan, X. X. Ah, Johan ya. X gitu. Nah, kemudian pada saat itu perdebatan itu terjadi kan antara Katolik dengan Katolik, kan begitu? Nah, artinya permasalahan itu sebenarnya terjadi pada saat itu di tengah-tengah Katolik. Pada saat itu belum ada Protestan, ingat ya, belum ada Protestan. Itu loh, makanya saya katakan perselisihan itu ataupun apapun itu, kalau kita mau tahu, tanyakan kepada Katoliknya. Kalau Protestan merasa lebih tahu itu keliru pada saat itu protestan belum ada. Itu terjadi 1517. itu loh. Protestan itu muncul setelah 1525. Kita mau konsisten. Bagaimana bisa protestan tahu kejadian yang sebenarnya 1517 sementara protestan itu tidak belum ada pada saat itu. Begitu loh. Belum ada pada saat itu. Kalau kita mau kaji itu dari sisi apa ya sejarahnya gitu loh. Nah, kemudian saya mau katakan seperti ada pertanyaan di live chat itu, kalau HKBP cuma melakukan dua sakramen, tidak sakramen seperti di dalam Katolik, apakah HKBP bidat? Ya tidak. Karena HKBP itu kan bukan Katolik lagi. Sudah HKBP. Lah kenapa dibandingkan bidat itu dengan ajaran Katolik ya nggak nyambung lah, gitu loh, nggak nyambung. Lain hal itu kalau Protestan itu contoh HKBP itu dua sakramen, tapi di Protestan, di protestan itu ternyata ada lima sakramen. Nah HKBP itu bidat nggak? Itu baru, bener perbandingannya. Lah kalau HKBP dibandingkan dengan aturan yang ada di Katolik ya udah nggak nyambung, nggak nyambung itu namanya nggak nyambung. Jadi kalau pertanyaan itu ya siapa kalau dibandingkan ke Protestan dengan aturan yang ada di Protestan ya HKBP nggak bidat. Ini kan kita sudah bicara dengan, dengan apa yang terjadi hari ini. Begitu loh. Dan Katolik nggak pernah itu bilang HKBP bidat, nggak pernah. Nggak pernah kita saudara-saudara banyak yang keluarga banyak yang Katolik gitu, kita nggak pernah seperti itu. Saya sepakat jawaban di live chat tadi. Ada yang mengatakan, jadi HKBP itu aliran Lutheran atau Calvin? Dijawab, HKBP itu kasih. Benar, kami HKBP kasih. Kami tidak suka yang ribut-ribut. Kalaupun pernah dulu ada tragedi di HKBP, kami belajar dari tragedi itu. Dan itu tidak akan pernah terjadi. Sebab kami diajarkan tentang kasih. Itulah HKBP. Begitu yang diajarkan uh, nomensen kepada kami. Begitu loh. Kalau HKBP itu kasih, berarti protestan itu kasih. Jangan ada mengklaim pihak-pihak yang mengaku protestan tapi dia sendiri tidak menunjukkan kasih itu. Begitu loh. Kalau kita kasih, pahami dulu. Kalau kita betul-betul mau bicara kita ini benar, ya konsisten dulu dong. Gitu. Jadi kalau terkait topik ini begitu, ter terkait pembicaraan kita, uh, 95 tesis Luther itu, itu terjadi antara Martin Luther. Ingat ya, bukan terjadi antara Protestan dengan Katolik, bukan. Itu terjadi antara Martin Luther dengan uh, kekatolikan pada saat itu. Martin luther itu Katolik sendiri. Artinya sama kayak saya, saya buat uh, seandainya sekarang ini saya menyampaikan kritik kepada Eporus, AKBP gitu loh. Saya buat tesis. Begitu. Tentu yang tahu kan ya prote ya HKBP yang tahu jalan ceritanya ini seperti apa sebenarnya. Gitu loh. Apa ujuk-ujuk yang bisa tahu itu orang Katolik atau orang eh, HKI gitu atau GKPI enggak tahu yang tahu HKBP dong. Sama kayak pertikaian dulu ada kesalahpahaman di HKBP. Itu loh. Yang tahu HKBP lantas hari itu Seandainya di kemudian hari ada pihak lain yang mengaku merasa lebih tahu, yaitu keliru, karena perselisihan itu, kesalahpahaman itu terjadi di tubuh HKBP. HKBP yang ditanya harusnya HKBP yang lebih tahu, gitu loh. bukan orang lain. Oh, gara-gara Martin Luther itu, kan dia adalah bapak uh, yang... Uh, Bapak reformasi protestan. Betul. Tapi terkait 95 tesis ini. Ini terjadi masih di lingkungan dan masih di tubuh katolik. Protestan di situ belum ada. Belum ada. Ingat itu. Begitu. Mungkin itu dulu dari saya Om. Mantap. Luar biasa. Bro Ivan. silakan Bro Ivan. Monggo Bro Ivan. Oke. Okay. Bro Ivan. Ya uh, mungkin dari saya ya, okay. hanya penekanan yeah. saja ya hanya hmm. penekanan saya yes. bahwa uh. yaitu tadi uh, Tuding atau klaim yang mengatakan bahwa uh, ada penjualan surat pengampunan dosa ya rupanya akar muasalnya dari uh, pengalih bahasaan itu sehingga akhirnya itu di, dianggap sebagai suatu kebenaran. Uh, ternyata, setelah ditelusuri, itu adalah uh, terjemahan yang keliru terhadap uh, kata indulgensi. Sementara, indulgensi sendiri bukanlah uh, pengampunan dosa, apalagi surat pengampunan dosa. Mungkin itu saja, bro. Sementara, oke, okay. terima kasih. Rekan-rekan semuanya, uh, statement terakhir, Om um Bobson. baik. Terima kasih, Om. Jadi, uh, closing statement dari saya, apa yang di bahasa hari ini merupakan satu ilmu pengetahuan ya. Saya mengatakan ini ilmu pengetahuan yang bisa lebih menumbuhkan iman saya. Buat saya ketika saya bicara begini bukan saya justru merendahkan HKBP atau merendahkan e, iman saya sebagai seorang jemaat HKBP di hadapan Katolik tidak. Justru saya menunjukkan bagaimana kedewasaan jemaat HKBP menanggapi isu-isu yang terjadi di tengah-tengah kita. Dan memang harus kita harus komitmen konsisten Ketika itu iya, iya katakan iya. Ketika itu tidak, katakan tidak. Selebihnya itu dari yang jahat. Begitu. Jadi ya kalau memang itu terjadi di tubuh Katolik pada saat itu ya gitu itu urusan Katolik gitu loh. Dan kemudian tidak ada keuntungan bagi saya sebagai zaman AKBP ketika menghujat atau mendiskreditkan Katolik, mengatakan Katolik itu menyembah berhala dan sebagainya. Macam. Tidak ada keuntungan. Bahkan di situ saya dirugikan. Saya sangat dirugikan. Karena apa? Seperti tadi dijawab saudara saya itu. Kami HKBP ini ya sadar kami terlahir dari rahim katolik. Kami HKBP terlahir dari rahim katolik. Lantas hari ini kenapa ada HKBP? Itulah keajaiban Tuhan. Itulah kebesaran Tuhan. Gitu loh. Banyak aliran, banyak kelompok yang dia izinkan sampai sekarang ada. Tapi tetap bersatu di dalam tubuh Kristus. Mungkin kalau tidak ada HKBP, tidak ada kata bersatu di dalam Kristus. Tapi karena ada HKBP, maka adalah kata-kata kita satu di dalam Kristus. Artinya kita satu tubuh, kita satu rahim. Tidak ada saling menghujat, tidak ada saling mengucilkan. Seperti bahasa uh, Katolik menjual pengampunan, Katolik menyembah berhala itu. Itu orang-orang yang belum belum iman Kristennya itu masih sangat dipertanyakan. Begitu. Kemudian saya mau mengajak kawan-kawan, saya sebagai jemaat uh, HKBP, ayolah belajarlah dari seorang nomensen. Bagaimana Nomensen itu bisa diterima di tanah Batak. Bagaimana Nomensen itu bisa membawa bangsa Batak itu ke jalan yang benar. Meninggalkan cara-cara yang salah. Nomensen tidak pernah menghujat keyakinan orang Batak pada saat itu. Tidak. Nomensen tidak pernah mengutuki orang-orang Batak yang sudah memakan membunuh pendeta Lehman. Sebelum Nomensen datang ke tanah Batak. Justru Nomensen memberkati mengurapi bangsa Batak pada saat itu. Mengurapi memberkati orang-orang Batak sehingga orang-orang Batak hari ini mengenal agama dan hidup di dalam kekristenan. Begitulah seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi jalannya mengabarkan Injil. Bukan dengan cara mengejek, memfitnah, menuduh, menyudutkan, menghina, mengolok-olokkan. Tidak pernah. No mention tidak pernah mengolok-olokkan orang Batak. Tidak. Belajar. Mungkin itu saja dari saya uh, dari saya Om DKC. Terima kasih adikku Om Bobson, makasih Bro Ivan, makasih Om Kia dan Pak Suto sebagai selaku penilik, pengawas, dan boponya tim kita, serta saudaraku Pak RT, dan juga tim, teman-tim lainnya yang belum bisa bergabung, terima kasih atas kehadirannya membekap di live chat. Rekan-rekan semuanya, terima kasih semakin hari saya semakin mencintai Anda. Karena Anda sudah menggunakan kasih Anda melalui jari-jari Anda dalam cara menulis, itulah yang namanya kasih Kristus. Kita, sebagai umat Katolik, tunjukkan kasih kepada saudara-saudara kita Kristen non-Katolik. Tunjukkan kasih, jangan membuat sesuatu hal yang tidak enak dan tidak nyaman. Sekali lagi saya sangat penuh sukacita suka sampai ngomong sukacita kesusahan ini luar biasa rekan-rekan semuanya dan juga untuk saudaraku Kang Jojo wong LE siap nanti akan saya sajikan untuk lagu-lagu katolik ya eh, lagu-lagu katolik itu cenderung ke musik-musik eh, aduh gregorian om jadi harus pakai organ om kalau pakai gitar kurang enak om itu musik luar biasa gregorian kadang saya intonasi not baloknya kadang masih paten bletotan mohon <murma 'an> maaf <tuk> ya om Jojo aduh susah susah Ode oh Bobson Gregorian itu susah itu nggak musik sembarangan deh itu deh aduh itu ceritanya sangat luar biasa ya kan kapan kita nanti akan bedah musik Gregorian seperti apa Siap. oke okay, akhir kata mantap deh Bobson terima kasih akhir kata dari kita semuanya tim dan saudaraku yang luar biasa Om Bobson. Tuhan memberkati kita semuanya. Wabillahi taufik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom berkat dalam Om. Santi santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu rahayu. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. I love you, I love you, I love you.